Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 312. Namun di antara pertempuran yang sengit itu, Sekar Merah masih sempat bertanya, Bagaimana Nyi Duwani, apakah kau setuju? Jika kau setuju, maka kita membuat persetujuan tersendiri. Tanda petik. Tetapi apakah kau berkata sebenarnya bahwa Kisah Balintang telah mengambil Rarawulan? Jika tidak, kami tidak akan menempuh perjalanan yang demikian jauhnya. Nyi Duani tidak menjawab. Tetapi diulurkannya pedangnya ke arah dada Sekar Mirah. Dengan tangkasnya Sekar Mirah menangkis serangan itu sambil bergeser ke samping. Aku akan berbicara dengan ayah, desis Nyi kemudian. Ayahmu mengulangi pertempurannya melawan Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga tahu bahwa ketika Empu Sanata bertempur di tanah perdikan menoreh, ia belum sampai puncak tertinggi ilmunya. Agaknya masih ada yang tersisa. Nah, mungkin ayahmu akan melepaskannya dalam pertempuran ini. Jika demikian, maka akan terjadi pertempuran habis-habisan antara Empu Isanat melawan Ki Jayaraga. Apakah Ki Jayaraga masih mampu meningkatkan ilmunya lagi? Bertanya Nidwani. Ya, Ki Jayaraga adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Nidwani meloncat surut, pedangnya masih teracu. Tetapi ia bertanya, apakah ilmu itu sangat berbahaya? Tetapi Ki Jayarga bukan seorang yang tidak mampu mengendalikan perasaannya. Ia seorang tua yang jiwanya sudah mengendap, sehingga ia tidak akan bertindak tanpa kendali. Nyidwani memutar pedangnya. Sekali-sekali pedang itu menebas mendatar. Sekali-sekali mematuk ke arah jantung. Tetapi pedang itu tidak pernah menyentuh kulit sekar mirah. Dalam pada itu, Nyidwani pun kemudian berkata sebenarnya ayah tidak begitu sependapat dengan Carry yang ditempuh oleh empu tunggul Pawaka ini. Ayah pun tidak sependapat bahwa aku harus dilibatkan langsung. Aku harus mengawasi ki ajar trikaya sehari-hari. Aku tidak boleh berbicara terutama di hadapan para cantrik, sehingga aku disebutnya cacat. Nah, pertimbangkan baik-baik, Ji, berkata Sekar Mirah. Nyi Duani tidak segera menjawab. Tetapi keduanya masih bertempur terus, keduanya berloncatan semakin cepat senjata mereka pun berputaran di sekitar tubuh mereka. Benturan sering pula terjadi. Namun tongkat baja putih Sekar Mirah juga masih belum menyentuh tubuh Nyi Duani. Nyi, bertanya Sekar Mirah kemudian, seandainya tadi Nyi Duani lepas, sebenarnya Nyi Duani akan pergi kemana? Tanda pisah N. Aku akan mencari Sabalintang, cerita Rakyulurah Agung Sedayu dan ceritamu membuat hatiku panas. Aku tidak mau mendengar ayah mencegahku. Sehingga ketika aku pergi, ayah menyusulku bersama seorang pembantu Empu Tunggul Pawaka. Aku tidak mengira bahwa di luar padepokan ini masih ada orang lain. Nyidwani memang harus bertemu dengan kisah Balintang, Nyidwani terdiam. Sementara itu terdengar seorang bertempur sambil berteriak-teriak kasar. Siapa yang berteriak-teriak itu? Seorang yang berilmu tinggi. Namanya Kisela Antep. Apakah ia juga murid perguruan Kedung Jati? Bukankah kau dapat mengenali ilmunya? Aku sedang bertempur. Nyidwani menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tahu. Kau harus tetap hati-hati karena aku memegang pedang yang benar-benar tajam sehingga akan mampu mengoyak kulitmu. Sekar mirah tersenyum. Katanya, kau tersinggung, Nyidwani. Tanda petik. Tidak, aku tidak tersinggung. Aku hanya mengatakan bahwa aku mengerti sikapmu itu. Terima kasih, Nyidwani. Segala sesuatunya memang tergantung kepada sikap kita masing-masing. Jika kita benar-benar berniat bekerja bersama, tentu kita kemudian harus berusaha saling mempercayai. Nyi Duwani tidak menjawab. Tetapi pedangnya berputar semakin cepat. Di lingkaran pertempuran yang lain, Ki Ajar Trikaya bertempur dengan tangkasnya. Jika sebelumnya ia tidak melawan, pertimbangannya justru karena nasib para cantriknya. Ki Ajar sendiri tidak menjadi gentar menghadapi apapun juga. Tetapi ia tidak akan sampai hati membiarkan cantrik-cantriknya menjadi korban. Ketika ia melihat kesempatan terbuka, maka Ki Ajar pun berusaha untuk memanfaatkannya meskipun ada juga sedikit kecemasan terberat di dadanya. Jika orang-orang yang datang kepada pokoknya itu tidak mau melibatkan diri, maka ia akan mengalami kesulitan. Tetapi ia tidak melihat kesempatan yang lebih baik dari kunjungan Ki Wijil itu. Karena Ki Ajar Trikaya sudah mengenal Ki Wijil sebelumnya. Juga karena Ki Ajar mengetahui bahwa Ki Wijil dan anak laki-lakinya itu memiliki kemampuan yang tinggi. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang berusaha menguasai padepokan itu mulai merasa mengalami kesulitan. Empu Sanata sejak semula menyadari bahwa ilmunya masih selapis di bawah tataran ilmu Ki Jayaraga. Namun Empu Sanata mengetahui apa yang dilakukan oleh anak perempuannya, sehingga karena itu, maka ia pun tidak segera meningkatkan ilmu sampai ke puncak. Ki lurah dan Nyi lurah berhasil membakar jantung anakku, berkata Empu Sanata. Ki Jayaraga tidak segera menyaut. Ia tidak mendengar pembicaraan Agung Sedayu. Sekar mirah Duani sejak semula. Jika ia mengatakan sesuatu. Jangan-jangan tidak sama sebagaimana dikatakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun Ki Jayaraga pun melihat, bahwa Sekar Mirah memang tidak ingin segera mengakhiri pertempurannya melawan Nyidwani. Karena itu, maka Ki Jayaraga itu pun berkata Nyi Lurah masih mengekang diri. Aku tahu itu. Nampaknya mereka sedang membicarakan sesuatu, sahut Empu Sanata. Ki Jayaraga tidak berbicara lebih banyak ia takut jika ia justru salah ucap sehingga dapat menimbulkan persoalan baru tetapi ki jayaraga itu pun semakin menekan empui sanata sehingga beberapa kali empui sanata meloncat surut meskipun demikian empui sanata memang tidak ingin melepaskan ilmu puncaknya jika ia melakukannya maka ki jayaraga pun akan melakukannya pula empui sanata sadar bahwa dalam benturan puncak ilmu yang demikian Akibatnya, justru akan dapat menjadi gawat baginya karena Empu Isanata harus mengakui bahwa Ki Raga adalah seorang yang ilmunya sangat tinggi. Di sisi lain, pertempuran menjadi semakin sengit. Ternyata, para pengikut Empu Tunggul Pawaka adalah orang-orang berilmu tinggi yang tidak lagi mengekang dirinya. Mereka meningkatkan ilmunya dengan cepat. Bahkan mereka sudah benar-benar berniat untuk membunuh lawan-lawan mereka sebagaimana diperintahkan oleh Empu Tunggul Pawaka. Gelagah putih yang bertempur dengan orang yang bertubuh tinggi merasa bahwa lawannya memang ingin benar-benar mengakhirinya dengan cepat. Tetapi ketika orang itu membentur kemampuan gelagah putih, maka orang itu mulai mengumpat umpat di sebelah lain. Sabung Sari mulai menjadi pening mendengar lawannya berteriak-teriak sambil mengumpat-umpat kasar. Ketika jantungnya serasa hampir meledak, maka Sabung Sari itu pun berteriak tidak kalah kerasnya, apakah kau tidak dapat menutup mulutmu? Tanda petik. Orang itu terkejut. Beberapa langkah ia meloncat surut. Sementara Sabung Sari berkata kita akan menyelesaikan pertempuran itu dengan ilmu kanuragan. Tidak dengan mulut. Tilde. Anak stan. Anak demit. Apa pedulimu jawab orang itu? Namun ia pun berkata siapa namamu, hi? Agaknya kau memang mempunyai bekal cukup untuk melawan aku. Tetapi jangan menyesal jika sesaat lagi aku akan membantai mu. Namaku Sabung Sari. Siapa namamu? Tanda petik. Sela Antep. Sabung Sari tertawa. Di sela-sela suara tertawanya ia bertanya apanya yang antek. Mulutmu. Tanda petik. Anak iblis, teriak orang itu, kau berani menghina aku kau tidak panatas memakai nama itu. Kesan yang timbul. Dari namamu adalah orang yang tenang, berwibawa, namun memiliki ilmu dan kemampuan yang tinggi. Kau kira aku tidak seperti itu? Sebaiknya kau berganti nama. Watu Kambang. Iblis gila. Demit anak Banaspati. Sebut nama ayah dan ibumu. Sebentar lagi kau akan mati. Mengumpatlah selagi kau masih sempat, selah kambang geram sabung sari yang mulai kehilangan kesabaran. Selah antet masih saja berteriak-teriak dan mengumpat-umpat namun ilmunya semakin lama menjadi semakin meningkat. Sabung sari pun telah meningkatkan ilmunya pula. Teriakan-teriakan itu menyakitkan telinganya. Dengan demikian, maka pertempuran antara Sabung Sari dan Sela Antep itu menjadi semakin sengit. Sela Antep berloncatan semakin cepat mengitari Sabung Sari yang berdiri dengan mantap, sekali-sekali Sabung Sari yang berdiri dengan mantap, sekali-sekali Sabung Sari bergeser. Namun, jika ia melihat satu kesempatan, serangannya telah datang membadai, melanda Sela Antep yang seakan-akan tidak berjejak di atas tanah itu. Namun semakin sengit mereka bertempur, mulut sela antep itu pun menjadi semakin terkatup, sehingga rasa-rasanya telinga sabung sari mulai menjadi dingin. Karena itu, maka sabung sari semakin mendesaknya, agar mulut itu benar-benar terdiam. Namun sela antep itu berteriak mengumpat keras-keras ketika kaki sabung sari berhasil menerobos pertahanan sela antep. Justru pada saat sela antep itu menyerang, sabung sari sempat bergeser dengan cepat sambil memutar tubuhnya. Ternyata kakinya yang juga berputar mendatar, sempat menyambar pundaknya. Keseimbangan sela antep memang menjadi goyang. Namun sela antep sempat meloncat jauh-jauh surut untuk mengambil jarak. Sabung sari memang tidak memburunya. Seakan-akan ia memberi kesempatan kepada Sela Antep untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan-serangan berikutnya. Keringat telah membasahi segenap tubuh Sela Antep. Kemarahannya telah membakar jantungnya pula. Serangan sabung sari yang mengenai pundaknya itu telah menyakitinya. Mulut Sela Antep itu mulai mengumpat-umpat lagi. Dengan garangnya ia meloncat menyerang sementara mulutnya masih saja berteriak-teriak dengan kasarnya. Tidak jauh dari sudut halaman gelagah putih pun bertempur dengan garangnya pula. Orang yang bertubuh tinggi, mengerahkan segenap kemampuannya. Ia ingin segera menyelesaikan anak muda yang dianggapnya sangat sombong itu. Namun gelagah putih dengan sengaja memancing kemarahan lawannya yang memang darahnya cepat mendidih. Dengan demikian, maka penalaran orang itu rasa-rasanya cepat pula menjadi kabur. Dengan demikian, maka orang itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya pula. Serangan-serangan menjadi semakin garang. Namun gelagah putih pun telah mengimbanginya pula. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Benturan-benturan terjadi semakin keras. Orang yang bertubuh tinggi itu benar-benar berusaha untuk menghentikan perlawanan gelagah putih dengan membunuhnya. Tetapi ternyata tidak mudah menundukkan gelagah putih. Bahkan semakin lama perlawanan gelagah putih pun menjadi semakin keras pula. Serangan-serangan gelagah putih pun menjadi semakin berbahaya. Apalagi kemudian sekali-sekali Glagah putih telah berhasil menggapai tubuhnya. Namun, orang bertubuh tinggi itu pun mampu membalas dengan serangan-serangan yang berbahaya pula. Seperti gelagah putih, maka serangan-serangannya telah mampu mengenai tubuh lawannya. Dalam pada itu, Sayoga pun telah bertempur dengan sengitnya lawannya yang gemuk, memiliki tenaga yang sangat besar. Beberapa kali, serangan Sayoga mengenai tubuh lawannya, tetapi orang itu seakan-akan tidak merasakannya. Serangan-serangan Sayoga tidak dapat menggoyahkan keseimbangannya. Bahkan orang itu masih saja melangkah maju tanpa menghiraukan serangan-serangan lawannya. Namun, akhirnya Sayoga menyadari bahwa ia tidak dapat menyerang membabi buta. Ia harus mempergunakan perhitungan nalarnya. Ia harus mengerahkan serangannya ke sasaran yang berbahaya. Pengenalan Sayoga atas bagian-bagian tubuh yang lemah telah menuntun serangan-serangannya kemudian namun agaknya orang bertubuh gemuk itu pun berusaha untuk melindungi bagian-bagian tubuhnya yang lemah meskipun demikian sayoga tidak menjadi gentar menghadapi lawannya yang gemuk itu semakin lama serangan-serangannya menjadi semakin keras betapapun tinggi daya tahan orang bertubuh gemuk itu ia mulai merasa betapa sakit dan nyeri telah menyengatnya Usaha Sayoga mulai berhasil ketika serangan-serangannya mampu menyusup pertahanan lawannya yang gemuk itu, menyentuh bagian-bagian tubuhnya yang paling lemah. Kemarahan telah membakar orang bertubuh gemuk itu, tetapi ia memang tidak dapat bergerak lebih cepat lagi. Namun ternyata bahwa melawan anak muda berilmu tinggi itu, ia tidak dapat mengandalkan daya tahan tubuhnya saja. Yang kemudian berhadapan dengan Ki Wijil adalah orang yang hampir saja meninggalkan Padepokan itu bersama Empu Sanata dani Dwani. Bahkan orang itu tidak sendiri. Ki Wijil yang dianggap sebagai sumber keonaran harus dapat diselesaikan dengan cepat agar yang lain kehilangan gairah perlawanan mereka. Seorang yang berwajah kasar telah bertempur melawan Ki Wijil pula. Dalam pada itu Ki ajar Trikaya pun akhirnya harus bertempur melawan dua orang. Dua orang yang wajahnya mirip yang satu dengan yang lain, tetapi keduanya jelas bukan dua orang yang kembar. Menilik umurnya, yang seorang kumisnya sudah mulai bercampur putih, yang seorang belum, bahkan yang seorang masih nampak muda. Seandainya ia tidak berkumis, maka ia akan nampak lebih muda lagi. Sambil tersenyum Ki Ajar itu pun berdasis kau bawa anakmu ke neraka ini, Wanda. Tanda petik. Ia harus mulai mengenali arti hidup ini, Ki Ajar. Oki Ajar meloncat surut ketika orang yang disebut Wanda itu meloncat menyerangnya. Ketika anaknya memotong gerak Ki Ajar, maka sambil menggeliat Ki Ajar mengayunkan tangannya. Anak orang yang disebut Wanda itu terkejut. Dengan serta merta ia menangkis sayunan tangan Ki Ajar. Ketika benturan terjadi, orang itu terdorong selangkah surut sambil mengaduh kesakitan. Sementara itu Ki Ajar justru bertanya, arti hidup yang manakah yang kau maksud, Wanda? Tanda petik. Hidup tidak hanya makan dan tidur, Ki Ajar. Bukankah begitu? Tetapi seseorang harus berjuang untuk menegakkan keyakinan yang dipegangnya kau ajari anakmu memperjuangkan keyakinannya ya jika demikian anakmu saat ini bertempur dengan keyakinan yang utuh tanda petik ya keyakinan apa bertanya Ki Ajar Wong itu menggeram dengan lantang ia berkata menyerahlah lanjutkan sakitmu agar kau selamat Ki Ajar tertawa katanya aku senang pada kelakar-kelakarmu Seharusnya bukan kau dan anakmu yang bertempur melawan aku, tanda petik. Titik pemberontakan yang Ki Ajar lakukan ini sudah keterlaluan. Jika Ki Ajar tidak mau menyerah dan tidak mau sakit lagi, mungkin Ki Ajar justru akan mengalami keadaan lebih buruk dari sakit itu. Aku tahu kau akan membunuhku jika kau gagal menangkap aku hidup-hidup. Apa boleh buat, Ki Ajar tidak sempat menyaut. Serangan orang itu pun kemudian datang membadai. Sementara itu, anaknya pun menjadi titik semakin berhati-hati. Namun beberapa kali anak orang yang bernama Wanda itu terdorong sambil mengaduh kesakitan. Sentuhan-sentuhan tangan Ki Ajar benar-benar menyakitinya. Tetapi ketika Wanda itu sendiri meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka Ki Ajar pun harus melakukannya pula. Ki Ajar sadar, bahwa Wanda adalah seorang yang berilmu tinggi, namun sebenarnya orang itu, menurut pendapat Ki Ajar, tidak segarang kawan-kawannya yang berada di padepokan itu. Meskipun demikian, dalam keadaan yang menentukan itu, Wanda tentu akan mengerahkan kemampuannya pula. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menghentikan seluruh kegiatan Ki Ajar, Trikaya. Sementara itu, Empu Tunggul Pawaka bertempur dengan sengitnya melawan Agung Sedayu. Tetapi Empu itu demikian yakin akan kemampuannya yang sangat tinggi. Menurut pendapatnya, betapapun tinggi ilmu orang yang bernama Agung Sedayu itu, namun ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Karena itu, sambil bertempur Empu Tunggul Pawaka itu masih sempat memperhatikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Ketika ia melihat sekilas sekar mirah yang bertempur melawan Nyiduani, maka dahinya nampak berkerut. Perempuan ini benar-benar murid dari perguruan Kedung Jati. Tongkat itulah yang harus dimiliki oleh Nyidwani, berkata Empu Tunggul Pawaka syukurlah bahwa tongkat itu dibawanya. Setelah aku menyelesaikan suaminya, maka perempuan itu pun harus diselesaikan pula. Agaknya Nyidwani memang tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Tanda petik. Namun dalam pada itu Sekar Mirah pun sempat melihat sekilas-sekilas, bahwa tidak ada di antara mereka yang berada di padepokan itu, benar-benar murid perguruan Kedung Jati yang murni. Orang yang berteriak-teriak dan menyebut dirinya bernama Sela Antep itu juga bukan murid perguruan Kedung Jati. Dengan demikian Sekar Mirah dapat mengetahui, bahwa sebuah permainan yang kasar telah terjadi tetapi mereka tentu memerlukan waktu yang panjang untuk mengikuti jejak perguruan Kedung Jati berkata Sekar Merah di dalam hatinya. Sementara itu, para cantrik pun telah hampir menyelesaikan pertempuran. Dua-tiga orang datang membantu mereka yang untuk beberapa lama menguasai padepokan. Tetapi mereka pun tidak berdaya melawan para cantrik yang marah. Karena itu, maka orang-orang yang terdesak itu berusaha untuk menghindar dari tangan-tangan para antrik. Dengan kelebihan mereka secara pribadi, ada di antara mereka sempat melepaskan diri daripada pokan itu. Namun para cantrik itu selalu memburunya. Kemampuan mereka berlari. Meskipun demikian, kelebihan mereka seorang-seorang sempat juga membingungkan para cantrik. Tetapi dua orang dari mereka yang untuk beberapa lama menguasai dan memperlakukan para cantrik itu seperti budak-budak belian, tidak dapat lepas dari kemarah para cantrik, sehingga jiwa mereka tidak dapat diselamatkan lagi. Di sudut halaman gelagah putih bertempur semakin sengit. Lawannya yang bertubuh tinggi telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sepasang pedang pendek berada di genggaman kedua belah tangannya. Glagah putih tidak mau menjadi korban ilmu pedang orang itu. Ilmu pedang yang tinggi. Putaran sepasang pedang itu bagaikan kabut yang menyelimuti tubuhnya sehingga merupakan perisai yang sangat rapat. Namun kadang-kadang kabut itu menjilat ke arah tubuh gelagah putih yang berloncatan dengan tangkasnya. Sementara itu gelagah putih pun telah mengurangi senjatanya pula. Ikat pinggangnya pun mulai berputar. Benturan-benturan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Namun, setiap kali orang bertubuh tinggi itu mengumpat marah, ikat pinggang kulit anak muda itu ternyata mampu menggetarkan pedang-pedang pendek di kedua belah tangannya. Kemarahan yang menyala di dada orang itu telah menghentaknya sehingga serangan-serangannya menjadi semakin garang, tetapi ternyata sulit baginya untuk dapat menembus putaran ikat pinggang di tangan gelagah putih. Bahkan orang bertubuh tinggi itu terkejut ketika ujung ikat pinggang anak muda itu mulai menyengat tubuhnya. Seleret luka telah menggores pundak orang bertubuh tinggi itu. Darah yang hangat mulai mengalir dari lukanya. Darah itu membuat kendali orang bertubuh tinggi itu patah. Ia tidak mau menerima kenyataan itu, bahwa seorang anak yang masih terlalu muda mampu melukainya. Karena itu, maka kemampuan orang itu pun telah memanjat sampai ke puncak. Glagah putih tertegun ketika ia melihat loncatan-loncatan bunga api dari pedang yang satu ke pedang yang lain sehingga terbentang sebuah bidang yang dipenuhi dengan loncatan-loncatan bunga api yang panas. Kemanapun sepasang senjata itu bergerak, maka loncatan-loncatan bunga api itu terjadi. Bahkan ketika sepasang pedang itu ada di sebelah menyebelah tubuh orang itu. Glagah putih meloncat surut untuk mengambil jarak. Dengan kerut di dahi, ia mencoba memahami ilmu lawannya. Namun orang bertubuh tinggi itu tidak memberinya waktu. Dengan garangnya orang itu pun telah meloncat menyerangnya. Glagah putih pun dengan tangkasnya menghindar. Namun serangan itu sangat menyulitkannya. Sepasang senjata itu telah menyebarkan udara panas dengan menaburkan bunga-bunga api. Jika gelagah putih terjebak di antara sepasang pedang itu, maka rasa-rasanya tubuhnya bagaikan dipanggang di atas bara. Bahkan bunga-bunga api yang berloncatan itu telah menimbulkan bintik-bintik luka bakar di kulitnya. Gelagah putih pun segera mengalami kesulitan. Ia seakan-akan tidak lagi mampu mendekati lawannya. Jika ia memaksakan diri menggapai lawannya, maka terasa udara panas itu membakarnya. Sengatan-sengatan bunga api di kulitnya semakin menyakitinya. Dengan demikian, maka gelagah putih menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan lawannya datang beruntun, seperti datangnya badai api yang menerat tubuhnya. Jangan menyesal anak muda, geram orang bertubuh tinggi er kau telah masuk ke dalam neraka yang akan membakarmu menjadi abu. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia tidak ingkar bahwa ia menjadi semakin terdesak. Dalam keadaan yang gawat itu, glagah putih tidak mempunyai pilihan lain. Ketika ia terdesak ke sudut halaman sehingga seakan-akan tidak lagi ada jalan keluar, maka glagah putih pun harus menyelamatkan diri dengan kemampuan puncaknya. Sementara itu, orang bertubuh tinggi itu berdiri tegak dengan sepasang pedang di tangannya. Dengan sorot metu yang menyala orang itu berkata, ternyata umurmu terlalu pendek anak muda. Kau mati saat kau sedang mulai mekar. Saat ilmumu berkembang dengan suburnya. Glagah putih tidak menjawab. Tetapi ia pun mulai memusatkan jelar budinya untuk mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Ketika lawannya maju setapak, maka glagah putih pun telah melingkarkan ikat pinggangnya di lehernya. Lawannya terkejut melihat sikap Glagah Putih. Dengan wajah yang tegang ia pun bertanya. Apa yang akan kau lakukan? Glagah Putih masih tetap berdiam diri. Namun lawannya pun mengerti bahwa anak muda itu pun sedang mengerahkan segenap ilmu dan kemampuannya. Karena itu, maka ia tidak memberinya kesempatan. Sepasang pedangnya pun segera bergetar. Tetapi pada saat orang bertubuh tinggi itu meloncat, Gelagah putih yang berdiri tegak itu sedikit merendahkan tubuhnya pada lututnya. Kedua tangannya pun bergerak menghentak dengan telapak tangannya menghadap ke arah lawannya itu. Akibatnya memang dahsyat sekali. Orang yang sedang meloncat itu telah disambar oleh sepercik cahaya yang meloncat dan meluncur dari telapak tangan gelagah putih. Orang bertubuh tinggi itu terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya pun kemudian terbanting di tanah. Sepasang pedangnya terlepas dari genggamannya. Orang bertubuh tinggi itu masih sempat berteriak nyaring. Kemarahan bagaikan meledak di dadanya, namun kemudian suaranya itu pun terputus. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan. Para pengikut Empu Tunggul Pawaka itu terhentak melihat kenyataan yang tidak pernah mereka duga, kecuali Empu Isanata dan Yidwani yang sudah mengetahui tataran kemampuan anak muda itu. Tidak seorang pun yang sempat mendekati tubuh orang yang terkapar tidak jauh dari sudut halaman bangunan utama padepokan itu. Untuk beberapa saat, gelagah putih berdiri mempertahankan hidupnya sendiri. Jika hal itu tidak dilakukannya, maka gelagah putih sendirilah yang akan menjadi abu. Meskipun demikian, detak jantungnya terasa menjadi semakin cepat dipandanginya tubuh yang terbaring diam itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, pertempuran di halaman itu masih berlangsung dengan sengitnya. Empu Tunggul Pawaka yang melihat salah seorang kawannya yang dibanggakan itu terbunuh, hatinya terguncang juga. Kecuali ia kehilangan seorang andalannya, maka keseimbangan pertempuran itu akan segera berubah. Anak muda yang telah kehilangan lawannya itu, akan segera menempatkan dirinya untuk menghadapi lawannya yang baru. Untuk beberapa saat gelagah putih masih berdiri di tempatnya. Ditebarkannya pandangan matanya berkeliling. Semua orang yang berada di halaman itu sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Gelagah putih pun melihat Sekar Mirah yang sedang bertempur melawan Nyidwani. Kedua-duanya bergerak dengan cepat. Nyidwani ternyata menggenggam sehelai pedang tipis, sementara Sekar Mirah mempergunakan tongkat baja putihnya. Sejak berangkat dari tanah perdikan, Glagah Putih mempunyai keyakinan bahwa Sekar Mirah tidak akan banyak menemui kesulitan seandainya ia harus bertempur lagi melawan Nyidwani. Tetapi pertempuran itu sudah berlangsung terlalu lama. Namun masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa sekar mirah akan segera menguasai lawannya. Sejenak gelagah putih termangu-mangu. Sekali lagi dia matinya orang yang terbaring beberapa langkah di hadapannya. Tetapi orang itu tidak bergerak sama sekali. Apakah daya tahannya tidak mampu melindungi nyawanya? bertanya gelagah putih di dalam hatinya. Dengan hati-hati gelagah putih mendekatinya dipeganginya ikat pinggangnya dengan kedua tangannya pada ujung-ujungnya. Namun orang itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Glagah putih pun kemudian telah beringsut lagi dari tempatnya. Hampir di luar sadarnya, Gelagah putih telah melangkah mendekati Sekar Mirah. Empu Tunggul Pawaka menjadi berdebar-debar. Ia berharap bahwa Nyi Duani dapat menjadi pasangan yang mapan untuk memimpin sebuah perguruan yang bakal bangkit bersama kisah balintang. Jika anak muda itu ikut campur, maka Nyi Duani memang akan dapat dihentikan sampai sekian. Nyi Duani tidak akan mampu bertahan untuk menghadapi kedua-duanya. Sedangkan untuk menghadapi Sekar Mirah seorang diri Nyi Duwani sudah harus mengerahkan segenap kemampuan mengalahkan lawannya dan dalang membantunya, itu sudah satu keuntungan baginya. Namun ternyata yang datang justru salah seorang di antara sekelompok lawan yang datang kepada pokan itu. Ketika gelagah putih berdiri di dekat arena pertempuran antara Sekar Mirah dan Nyi Duwani, ia menjadi haran. Dari sorot metu sekar mirah sama sekali tidak nampak kesungguhannya bertempur melawan Nyidwani. Kami sudah mendapatkan kesepakatan berkata sekar mirah. Tentang apa? Bertanya gelagah putih. Diamlah berkata sekar mirah kemudian, nanti aku akan memberitahukanmu. Jadi, dekatilah ki ajar trikaya yang mulai terdesak. Tanda petik. Apakah kalian akan membunuh semua orang yang mencoba menduduki padepokan ini? bertanya Nyi Duani? Tidak. Setidak-tidaknya kau dan Empu Sanata. Kau yakin bahwa Ki Jayaraga tidak akan membunuh ayah? Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Ia masih berloncatan sambil memutar tongkatnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Katakan kepada Ki Jayaraga, bahwa aku dan Nyi Duani telah mencapai satu persetujuan. Persetujuan apa Mbok Kayu? Tanda petik. Nanti kau akan tahu jawab Sekar Mirah. Glagah Putih tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian telah bergeser mendekati Ki Jayaraga yang masih bertempur melawan Empu Sanata. Ki Tunggul Pawaka menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya nyanyi Lurah Agung Sedayu itu tidak membutuhkan bantuannya, sehingga anak muda yang telah membunuh lawannya itu bergeser ke tempat yang lain. Glagah Putih melangkah dengan cepat melintas medan. Sekar Mirah sudah berpesan agar ia membantu Ki Ajar Trikaya. Tetapi ia harus menyampaikan pesan Sekar Mirah lebih dahulu kepada Ki Jaya Raga. Beberapa saat kemudian gelagah Putih telah berdiri di dekat arna pertempuran antara Ki Jaya Raga dan Empu Sanata. Sebenarnya lah bahwa Empu Sanata harus mengakui bahwa sulit baginya untuk mengalahkan Ki Jayaraga. Bahkan nafas Empu Sanata sudah mulai terengah-engah. Sementara itu, Empu Sanata tidak berniat untuk melepaskan puncak ilmunya. Karena jika hal itu dilakukannya, maka hal itu berarti bahwa ia telah membunuh diri, Ki Jayaraga tentu juga akan melepaskan ilmu pamungkasnya. Untuk beberapa saat gelagah putih berdiri termangu-mangu. Sementara Empui Isanata pun menjadi berdebar-debar juga. Ia sadar bahwa anak muda itu pun memiliki ilmu yang tinggi. Jika anak muda itu memasuki Arna, maka Empui Sanata itu tidak akan mampu mempertahankan diri untuk sepenginang lagi. Tetapi gelagah putih tidak segera berbuat sesuatu. Bahkan nampak keragu-raguan membayang di wajarinya namun akhirnya gelagah putih itu pun berkata, Ki Jaya Raga, Bokayu Sekar Mirah berpesan bahwa Bokayu dan Yidwani telah mencapai satu persetujuan. Persetujuan apa tanda tanya bertanya Ki Jaya Raga. Bokayu tidak mengatakannya, jawab gelagah putih. Lalu, terserah kepada kebijaksanaan Ki Jaya dan Empu Isanata. Tetapi sebagai perbandingan bagi Empu dan Ki Jaya Raga. Bekayu Sekar Mirah dan Yidwani anaknya tidak bertempur bersungguh-sungguh. Tanda petik. Kau yakin bertanya Ki Jayaraga? Aku yakin. Empu Sanata meloncat mengambil jarak. Dengan kerut dikening ia bertanya, apakah ini satu jebakan? Tidak empu jawab Ki Jayaraga, jika aku berniat memenangkan pertempuran ini, maka aku tidak memerlukan jebakan itu. Aku harus mengakuinya, Ki Jayaraga. Nah, sekarang aku harus mendekati Ki Ajar Trikaya yang harus bertempur melawan dua orang berilmu tinggi. Untuk apa? bertanya Empu Sanata. Bukankah kita berada di sebuah medan pertempuran? jawab laga Putih. Empu Sanata tidak menjawab. Namun ia harus segera berloncatan menghindari serangan Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga itu berdesis, "Kita akan mengakhiri pertempuran ini sampai orang yang terakhir." Tanda petik. Empu Sanata tidak menjawab, tetapi ia mengerti maksud Ki Jayaraga. Dalam pada itu, Ki Ajar masih bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, Wandala dan anak laki-lakinya yang wajahnya mirip sekali dengan Wando sendiri. Hanya karena umurnya yang terpaut panjang, maka rambut Wanda sudah berwarna dua, sedangkan rambut anaknya nampak hitam lekam. Ki ajar Trikaya yang bertempur melawan keduanya harus meningkatkan ilmu semakin tinggi. Jika semula anak Wanda itu tidak banyak dapat membantu ayahnya, namun semakin lama anak itu justru menjadi semakin segar. Jika Ki Ajar Trikaya yang mengerahkan kemampuannya itu mulai berkeringat, anak Wanda itu justru sebaliknya. Semakin lama ia menjadi semakin tangkas. Rasa-rasanya ilmunya menjadi semakin tinggi Ki Ajar Trikaya tidak lagi dengan mudah dapat mengenainya. Bahkan jika anak Wondo itu menangkis serangannya, maka benturan yang terjadi justru menyakiti tubuh Ki Ajar Trikaya. Kenapa dengan anak ini bertanya Ki Ajar di dalam hatinya? Yang ia lihat, setiap kali Wondo dan anaknya itu selalu menakupkan telapak tangan kanan mereka tentu ada artinya, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Tetapi sangat sulit bagi Ki Ajar untuk mencegahnya. Setiap kali Ki Ajar terdesak beberapa langkah surut, maka keduanya mendapat kesempatan untuk menakupkan telapak tangan kanan mereka. Semakin lama Ki Ajar memang semakin mengalami kesulitan. Serangan-serangan kedua orang itu menjadi semakin keras dan cepat susul-menyusul. Sekali-sekali, Serangan mereka mampu menembus pertahanan Ki Ajar, sehingga Ki Ajar itu pun setiap kali harus menahan sakit yang menyengat. Meskipun Ki Ajar sudah meningkatkan daya tahan tubuhnya, tetapi kekuatan kedua lawannya itu mampu menyakitinya. Gelagah putih yang telah menyampaikan pesan Sekar Mirah kepada Ki Jayaraga melangkah perlahan-lahan mendekati Ki Ajar Tritaya. Dengan saksama ia mencoba mengamati apa yang sedang terjadi. Semula Glagah Putih tidak menghiraukan bahwa setiap kali Wong dan anaknya itu selalu menakupkan telapak tangan kanan mereka. Namun setiap kali hal itu terjadi, maka Ki Ajar pun menjadi semakin terdesak. Yang muda di antara kedua lawan Ki Ajar itu menjadi semakin segar dan bertenaga. Glagah Putih termangu manu sejenak. Ia pernah mengalami bertempur melawan orang-orang yang mempunyai ilmu yang aneh. Di antaranya, dua orang saudara seperguruan yang ilmu keduanya meningkat semakin tinggi, jika keduanya menjadi semakin dekat. Glagah Putih pun pernah menyaksikan ilmu yang membuatnya agak gelisah. Sentuhan kewadagan lawannya yang mendahului wujud wadah itu sendiri. Baru saja ia pun telah menghadapi sejenis ilmu yang mendebarkannya. Bidang panas yang menghubungkan sepasang senjata di tangan orang bertubuh tinggi itu dengan seksama gelagah putih memperhatikan ilmu kedua orang itu sementara Ki Ajar Trikaya semakin lama terdesak. Meskipun Ki Ajar Trikaya juga seorang berilmu tinggi, namun sulit baginya untuk mengatasi kemampuan kedua orang lawannya yang bertempur berpasangan itu. Nampaknya Ki Ajar pun masih belum sempat melepaskan ilmu puncaknya karena libatan serangan kedua orang lawannya yang tanpa berkeputusan itu. Namun kehadiran gelagah putih, agaknya telah membuat kedua orang itu gelisah. Apalagi mereka mengetahui, bahwa gelagah putih telah berhasil menyelesaikan lawannya, seorang yang berilmu tinggi. Salah seorang kepercayaan Empu Tunggul Pawaka. Jika anak ini melibatkan diri, maka keseimbangan pun akan segera berubah, berkata Wong di dalam hatinya. Sementara itu Glagah Putih pun menjadi semakin memahami ilmu lawannya. Ki Ajar Trikaya agaknya memang belum sempat melepaskan ilmu puncaknya. Bahkan jika pertempuran itu berlangsung terus, agaknya Ki Ajar memang akan mengalami kesulitan untuk mengatasi kedua orang lawannya. Karena itu, maka Glagah Putih pun kemudian melangkah mendekat sambil berkata maaf, Ki Ajar. Aku telah kehilangan lawan. Orang itu demikian cepat menjadi jemu dan menghentikan perlawanannya. Sementara itu, Ki Ajar mempunyai kelebihan lawan. Ki Ajar Trikaya meloncat surut, namun Ki Ajar itu justru bertanya bagaimana dengan Ki Wijil. "Bukankah ia harus bertempur melawan dua orang?" tanda petik. Glagah putih melepaskan pandangan matanya ke arah Ki Wijil yang sedang bertempur melawan dua orang. Namun agaknya kedua orang itu tidak terlalu berbahaya bagi Ki Wijil meskipun keduanya juga berilmu tinggi. Bahkan sesaat Glagah Putih tertegun melihat betapa Ki Wijil mengatasi kedua orang lawannya. Jika Ki Wijil itu salah seorang yang dikenal baik dan mengenal baik Ki Patih Mandaraka, pantaslah bahwa ilmunya sangat tinggi. Glagah Putih tersadar ketika Ki Ajar harus meloncat mengambil jarak dari kedua lawannya. Namun sebelum kedua titik lawannya itu memburunya, gelagah putih itu pun melangkah. Mendekat sambil berkata biarlah aku terlibat di sini saja lebih dahulu ki ajar. Aku berharap bahwa seseorang yang lain akan mengambil alih salah seorang lawan Ki Wijil itu. Tetapi berhati hatilah langger, pesan Ki Ajar. Dalam pada itu Wondo yang menjadi berdebar-debar itu berteriak, Marilah anak muda, jika kau ingin dengan cepat mengakhiri hidupmu. Jangan mengelabui diri sendiri, desis gelagah putih kalian berdua tentu menyadari, bahwa kedudukan kalian akan menjadi semakin sulit. Tanpa aku pun kalian tidak akan mungkin dapat mengalahkan Ki Ajar Trikaya. Apalagi jika aku campur dalam pertempuran ini. Persetan dengan kesombonganmu anak muda. Marilah, kau akan lebih cepat mati. Tanda petik. Kematianku tidak berada di tanganmu. Lihat kawanmu yang bertubuh tinggi itu. Meskipun aku sama sekali tidak berniat membunuhnya tetapi ia telah mati. Cukup, teriak Wondel yang dengan garangnya menyerang gelagah putih. Tetapi gelagah putih telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena itu, maka dengan tangkasnya ia mengelak. Ternyata Wondel itu tidak memburunya. Dengan cepat orang itu meloncat kembali mendekati anaknya yang sedang mengelakkan serangan Ki Ajar. Keduanya setiap kali masih menakupkan telapak tangan mereka. Namun kemudian mereka pun bersiap menghadapi kedua orang lawan yang berdiri di sisi yang berbeda. Gelagah Putih mulai memahami ilmu lawannya. Karena itu, maka ia harus berusaha menjauhkan kedua orang ayah dan anaknya itu. Dalam pada itu, Ki Ajar pun telah menyerang lawannya yang muda, sedangkan Gelagah Putih menyerang ayahnya. Betapapun serangan itu datang beruntun, namun keduanya tetap bertahan. Mereka bertempur beradu punggung, berkisar sedikit mengikuti gerak lawan yang bergeser. Tetapi keduanya tidak saling menjauhi. Sentuhan telapak tangan keduanya agaknya sangat berpengaruh atas ilmu mereka berkata Gelagah Putih di dalam hatinya, Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, maka Glagah Putih pun menjadi semakin yakin. Setiap kali salah seorang dari mereka berdua tersentuh serangan lawan, daya tahan mereka rasa-rasanya menjadi semakin meningkat sehingga mengatasi sengatan rasa sakit apabila mereka menakupkan telapak tangan mereka. Jika salah seorang mengalami kesulitan, maka, sentuhan telapak tangan mereka itu dengan cepat telah menghentakan mereka mengatasi kesulitannya. Karena itu, maka gelagah putih pun kemudian bergeser mendekati Ki Ajar sambil berdesis. Kita akan menyerang bersama-sama. Ki Ajar termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tanggap. Dengan demikian, keduanya, ayah dan anak itu tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menyatukan telapak tangan mereka. Karena itu. Maka ketika Glagah Putih kembali bergeser menjauh, Ki Ajar pun segera mempersiapkan dirinya. Kesempatan memang telah terbuka baginya, sejak Glagah Putih hadir di itu. Kedua lawannya tidak lagi mendapat kesempatan untuk menyerangnya beruntun seperti angin prahara. Dalam para itu, kedua orang ayah dan anaknya itu pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pada saat yang gawat, maka sekali lagi mereka mengatupkan telapak tangan kanan mereka. Gelagah putih dan ki ajar trikaya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat pada saat kedua telapak tangan itu dikatupkan, asap putih yang mengepul dari antara kedua telapak tangan itu. Dengan demikian, maka gelagah putih dan ki ajar trikaya yakin, bahwa Wanda dan anaknya itu telah sampai ke puncak ilmunya pula. Glagah putih yang tidak mempergunakan senjatanya, telah memusatkan nalar budinya. Untuk menghadapi lawannya yang sudah berada di puncak ilmunya, maka Glagah putih pun telah melakukannya pula. Namun ia tidak lagi ingin menyerang lawannya dengan lontaran ilmunya dari telapak tangannya. Tetapi Glagah Putih telah siap untuk menghadapi lawannya dengan ilmunya segar bumi yang diwarisinya dari Ki Jayaraga. Demikianlah, maka pada saat yang hampir bersamaan, Ki Ajar pun telah bersiap pula untuk menyerang. Namun ternyata bahwa Wondo dan anaknya tidak sekedar menunggu. Mereka tidak ingin mendapat serangan gelagah putih dari jarak beberapa langkah. Karena itu, maka Wanda lah yang kemudian meloncat sambil mengayunkan tangannya ke arah ubun-ubun gelagah putih. Namun gelagah putih tidak membiarkan kepalanya dibelah oleh ilmu lawannya. Pada saat yang bersamaan ia pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya pula untuk melepaskan ilmunya, sigar bumi. Wanda tidak mengira bahwa anak muda itu akan membentur serangannya. Ia mengira bahwa gelagah putih akan menyongsong ilmunya dengan lontaran ilmu dari telapak tangannya. Jika itu yang terjadi, Wanda telah bersiap untuk menggeliat menghindar sambil berputar sekaligus mengayunkan tangannya ke tubuh lawannya. Tetapi ternyata tidak. Glagah putih tidak menyerangnya dari jarak beberapa langkah. Tetapi tidak menyerangnya dari jarak beberapa langkah. Tetapi Glagah putih justru telah meloncat menyerangnya. Dengan demikian maka Wanda tidak dapat sekedar menggeliat menghindari serangan anak muda itu. Jika ia menggeliat, maka anak muda itu akan dapat mengubah arah serangannya sehingga justru akan menjadi sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka Wondel itu tidak dapat berbuat lain. Ia harus membenturkan ilmunya. Ia memperhitungkan bahwa lawannya yang masih muda itu tentu belum sempat mematangkan ilmunya, sehingga ia masih berharap bahwa ilmunya akan selapis lebih tinggi dari lawannya yang masih muda itu. Sebenarnya lah, sejenak kemudian telah terjadi benturan ilmu yang dahsyat. Dua jenis ilmu yang jarang ada duanya. Gelagah putih ternyata telah terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling. Dadanya serasa tertindih oleh batu yang sangat berat, sehingga nafasnya pun menjadi sesak. Pandangan matanya menjadi kabur ke kuning-kuningan. Namun dalam pada itu, lawannya pun terpelanting dengan kerasnya. Tubuhnya pun kemudian tebanting di atas tanah yang keras. Benturan ilmu itu membuat jantungnya seakan-akan menjadi pecah. Metal Wanda pun menjadi berkunang-kunang. Langit pun rasa-rasanya telah berputar. Bahkan rasa-rasanya langitku menjadi retak dan runtuh menimpanya. Semuanya kemudian menjadi gelap. Sementara itu, anak Wanda itu pun tidak mempunyai banyak kesempatan. Karena ia meloncat menyerang Ki Ajar. Trikaya maka telah terjadi pula benturan ilmu yang keras. Anak yang wajahnya mirip sekali dengan ayahnya itu pun terlempar pula beberapa langkah. Dadanya bagaikan pecahan, isinya seakan-akan telah menjadi rontok. Karenanya, anak Wondo itu pun tidak mampu mempertahankan hidupnya. Ki Ajar Trikaya ternyata tidak mampu diimbanginya. Ilmu Ki Ajar terlalu tinggi baginya. Sejenak Ki Ajar Trikaya dan Glagah Putih itu berdiri termangu-mangu. Jika Wong itu juga mati, maka Glagah Putih telah membunuh dua orang di halaman padepokan itu. Namun dalam pada itu, tubuh Glagah Putih sendiri menjadi gemetar. Kakinya seakan akan tidak kuat menyangga tubuhnya, sehingga karena itu, maka Glagah Putih itu pun telah melangkah dengan gontai ke tangga pendapa. Tanpa menghiraukan pertempuran itu lagi, gelagah Putih telah duduk di tangga pendapa untuk mengatur pernafasannya. Ki Ajar Trikaya itu pun melangkah mendekatinya. Dengan cemas ia bertanya, kenapa Angger? Apakah benturan ilmu itu membuat goncangan di dalam dadamu? Ya, Ki Ajar Desis gelagah Putih. Kau harus minum obat untuk membantu daya tahan tubuhmu, Ger. Aku sudah membawa, Ki Ajar. Kakang Agung Sedayu selalu membekalinya. Baiklah, minumlah. Kau akan segera menjadi baik kembali. Glagah Putih pun mengambil sebuah bumbu kecil dari kantong bajunya, dari dalamnya diambilnya sebutir obat yang kemudian ditelannya. Obat yang terdiri dari ramuan dedaunan yang dibuat oleh Agung Sedayu yang ternyata juga mewarisi sebagian dari kemampuan Kiai Gringsing tentang obat-obatan. Glagah putih pun kemudian duduk di pendapa dengan menyilangkan kaki dan tangannya. Sambil mengatur pernafasannya, Glagah putih merasakan aliran darah di urat-urat nadinya. Semakin lama menjadi semakin teratur. Dalam pada itu, Ki Ajar masih berdiri di tangga pendapa mengamati keadaan Glagah putih. Namun beberapa saat kemudian, ia melihat perubahan telah terjadi. Wajah anak muda itu tidak lagi menjadi pucat. Karena itu, maka Ki Ajar pun menjadi yakin bahwa anak muda itu akan segera menjadi baik. Karena itu, maka Ki Ajar pun segera melayangkan pandangan matanya ke halaman. Pertempuran masih terjadi. Dilihatnya Ki Wijil masih bertempur melawan dua orang yang sekali-sekali berhasil mendesaknya. Namun, kemudian Ki Wijilah yang telah mengejutkan mereka. Sehingga kedua lawannya itu berloncatan surut. Meskipun Ki Wijil masih tetap bertahan, namun agaknya sulit bagi Ki Wijil untuk dapat mengalahkan kedua orang lawannya. Bahkan semakin lama, Ki Wijil yang harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya itu akan menjadi letih. Ki ajar menarik nafas panjang. Ki Wijil terjebak dalam pertempuran saat ia datang menengoknya. Karena itu. Makaki Wijil tidak seharusnya mengalami kesulitan, apalah cedera, sementara ia sendiri selamat dan terlepas dari lawan-lawannya. Karena itu, Makaki Ajar pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih yang keadaannya sudah menjadi semakin baik. "Hati-hatilah, anak muda. Aku akan melibatkan diri dalam pertempuran itu lagi. Aku ingin membantu Ki Wijil yang bertempur melawan dua orang lawan." Gelagah putih yang memang sudah merasa lebih baik itu pun berkata, silahkan, Ki Ajar Ki Ajar pun kemudian bergeser, meninggalkan gelagah putih yang masih duduk di pendapa dihindarinya lingkaran-lingkaran pertempuran yang masih terjadi di halaman Karena Ki Ajar ingin langsung bergabung dengan Ki Wijil yang masih harus bertempur melawan dua orang Keduanya berilmu tinggi namun tataran kemampuannya yang seorang tidak setinggi seorang yang lain. Namun langkah Ki Ajar tertegun ketika ia melihat seorang yang menyebut dirinya sela antep itu bagaikan harimau yang terluka mengamuk dengan sebatang tongkat besi di tangannya. Sambil mengayun-ayunkan tongkat besinya yang berat, ia mendesak lawannya yang setiap kali berloncatan surut. Sabung sari yang bertempur melawan sela antep itu memang agak terdesak surut. Sela Antep yang bertempur sambil berteriak-teriak dan mengumpat-umpat dengan kasar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin lama kekuatannya seakan-akan tumbuh semakin besar. Sabung Sari yang bersenjata pedang, mengalami kesulitan menghadapi lawannya itu. Tenaganya semakin lama tidak menjadi semakin surut. Tetapi dalam benturan-benturan yang terjadi terasa bahwa kekuatan ilmu sela antep itu memang menjadi semakin besar. Sabung Sari menyadari bahwa hal itu terjadi karena ilmu sela antep yang tinggi. Ia pun mengerti bahwa peningkatan tenaga dan kekuatan itu pun akan sampai pada satu batas tertentu, sehingga kekuatan itu tidak akan bertambah lagi. Bahkan kemudian sejalan dengan tenaga dari kekuatan yang dikerahkan, maka tenaga dan kekuatan itu akan menyusut lagi. Tetapi sabung sari itu tahu, sampai sebatas mana tenaga dan kekuatan itu akan bertambah-tambah lagi. Sampai sebatas mana sela antep mampu bertahan pada puncak ilmunya. Sabung sari tidak yakin, bahwa ia akan mampu mengimbangi kemampuan lawannya pada saat lawannya mencapai puncak kemampuannya. Karena itu, maka Sabung Sari pun tidak mempunyai pilihan kecuali berusaha menghentikan pertempuran itu secepatnya. Ketika ayunan batang besi di tangan sela antep itu semakin mendesak Sabung Sari, maka rasa-rasanya Sabung Sari benar-benar kehilangan kesempatan. Satu benturan yang keras telah terjadi, justru pada saat sela antep berada pada puncak kemampuannya. Sabung Sari terkejut. Tangannya yang menggenggam hulu pedangnya itu bagaikan menggenggam bara. Demikian kerasnya benturan itu terjadi, pedih yang menyengat telapak tangan serta benturan yang demikian tiba-tiba, membuat sabung sari kehilangan kesempatan untuk mempertahankan senjatanya. Apostrof. Pedang sabung sari itu telah terlepas dari tangannya, terlempar beberapa langkah dari kakinya. Ketika berniat memungut pedangnya, Sela Antep telah berdiri selangkah dari senjatanya itu sambil menggenggam tongkat batang besi sambil tertawa. Di sela-sela derai tertawanya Sela Antep itu pun berkata, Nah, sekarang siapakah yang berhak tertawa di paling akhir? Apakah Kaii masih akan mencertawakan namaku dan berkata bahwa aku tidak pantas mempergunakan nama itu? Apakah kau masih berpendapat bahwa namaku lebih baik diganti dengan Watu Kambang? Sabung Sari berdiri termangu-mangu. Selangkah ia bergeser surut. Ia tidak mungkin lagi menggapai pedangnya. Jika ia mencobanya juga, maka tongkat besi di tangan sela antep itu akan terayun ke ubun-ubunnya dan memecahkan kepalanya. Sekarang menyerah sajalah, berkata sela antep apapun yang kau lakukan, kau akan mati. Karena itu, sebaiknya kau memilih saja jalan terbaik untuk mati. Sabung Sari berdiri mematung. Sekali-kali dipandanginya pedangnya yang kemudian justru telah diinjak oleh Sela Antep dengan kaki kirinya. Sambil mengayun-ayunkan tongkat besinya, Sela Antep berkata pula, "Cepat, Titik, katakan kau ingin mati dengan cepat atau lambat?" Sabung Sari berdiri tegak sambil memandang Sela Antep dengan tajamnya. Metu sela antep itu di mata sabung sari bagaikan metu seekor harimau yang melihat seekor kijang yang sudah tidak mampu lagi mengayunkan kakinya untuk lari. Karena itu, maka sela antep itu pun telah mempersiapkan diri untuk melibat sambil mengayunkan tongkatnya ke kepala sabung sari. Namun sela antep itu masih berkata, jangan menyesali nasibmu yang buruk. Kesombonganmu telah menjeratmu ke dalam kematian. Tanda petik. Sabung Sari tidak menjawab. Tetapi ketika ia melihat sela antep siap untuk meloncat, maka Sabung Sari pun telah bersiap pula. Demikianlah sejenak kemudian, maka sela antep pun telah mengambil ancang-ancang. Tongkatnya mulai berputar. Dengan lantang sela antep itu pun telah berteriak pula terimalah nasibmu, anak iblis. Kepalamu akan pecah oleh tongkatku ini. Demikianlah mulutnya terkatup maka sela antep itu pun telah meloncat sambil mengayunkan tongkat besinya. Tetapi pada saat itu pula, sabung sari pun telah melepaskan ilmunya. Ia tidak saja memandang sela antep dengan tajamnya. Tetapi tiba-tiba saja dari sorot matanya telah memancar cahaya yang dilontarkan oleh ilmunya yang jarang ada duanya. Sela antep terkejut. Tetapi tubuhnya sudah melayang. Tongkatnya telah terangkat tinggi-tinggi Namun ilmu sabung sari itu telah membenturnya Tongkat sela antep tidak pernah sempat terayun dan apalagi menyentuh tubuh sabung sari Tetapi tubuh sela antep itulah yang kemudian terlempar dan terbanting jatuh Sebuah teriakan nyaring terdengar melengking tinggi Umpat kasar masih terdengar dari mulurnya Namun kemudian suaranya itu pun menjadi semakin perlahan untuk beberapa saat sela antep masih sempat mengumpat-umpat. Namun kemudian suaranya pun semakin menghilang. Daya tahan tubuhnya yang tinggi ternyata tidak mampu melindungi dirinya dari tusukan cahaya yang memancar dari kedua mata sabung sari yang langsung menghunjam ke jantungnya. Suara sela antep itu hilang bersama nafasnya yang terhenti. Sabung sari pun kemudian melangkah perlahan-lahan. Di pungutnya pedangnya dan diserungkahnya ke dalam rangkanya, ternyata bahwa sela antep itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan daya tahan yang sangat tinggi. Namun, sela antep tidak mampu mengatasi ilmu sabung sari. Ki ajar Trikaya tertegun. Seorang lagi dari para pengikut Empu Tunggul Pawaka terbunuh di dalam pertempuran itu. Sementara itu, Ki Wijil memang mulai terdesak oleh kedua lawannya. Sayoga justru sebaliknya, tetapi Sayoga masih juga belum berhasil mengalahkan lawannya. Di tengah-tengah halaman itu, Agung Sedayu masih bertempur melawan Empu Tunggul Pawaka yang menjadi semakin gelisah. Ia melihat Ki Ajar Trikaya sudah terbebas dari lawan-lawannya. Ia pun melihat beberapa orang telah berhasil menyingkirkan lawan-lawan mereka. Sabung Sari yang telah kehilangan lawannya itu pun kemudian memperhatikan pertempuran di halaman itu dengan saksama. Ia pun kemudian mulai memperhatikan Ki Wijil yang mengalami kesulitan dengan kedua orang lawannya. Namun Ki Ajar Trikaya mendekatinya sambil berkata, bayangi Empu Tunggul Pawaka. Ia seorang yang berilmu sangat tinggi. Bagaimana dengan Ki Wijil? Aku akan mendekatinya, jawab Ki Ajar. Sabung Sari mengangguk-angguk, sementara Ki Ajar pun kemudian melangkah mendekati Ki Wijil yang bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi, meskipun tataran ilmu mereka tidak sama. Di pendapa, Glagah Putih telah berhasil mengatasi sesak, nafasnya serta perasaan nyeri di tubuhnya. Darahnya telah mengalir sewajarnya. Meskipun kekuatannya masih belum pulih seutuhnya, namun Glagah Putih telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri. Obat yang ditelannya telah membantu mempercepat perkembangan keadaannya. Glagah Putih itu pun kemudian berdiri di sebelah sabung sari, tidak terlalu jauh dari arna pertempuran antara Agung Sedayu dengan Empu Tunggul Kawaka, sementara Ki Ajar Trikaya berdiri tegak memperhatikan pertempuran antara Ki Wijil dengan kedua orang lawannya. Maaf Ki Wijil berkata Ki Ajar, anak muda itu telah membantuku mengambil seorang lawanku. Sekarang aku telah bebas. Mungkin Ki Wijil tidak berkeberatan jika aku telah bebas. Mungkin Ki Wijil tidak berkeberatan jika aku bergabung bersama Ki Wijil. Biarlah salah seorang dari kedua lawan Ki Wijil itu aku ambil alih. Ki Wijil tertawa, katanya, "Baiklah, jika Ki Ajar menghendaki, ambillah, pilihlah yang mana yang Ki Ajar kehendaki." Kedua lawan Ki Wijil itu mengumpat, seorang di antara mereka berteriak, "Jangan banyak bicara, Ki Ajar." kau tidak sekedar sakit. Tetapi sebentar lagi kau akan mati. Tetapi Ki Ajar justru tertawa. Katanya, selama ini Empu Tunggul Pawaka dapat menguasai padepokan ini dan memaksaku berpura-pura sakit. Aku tidak dapat melawan. Aku lebih banyak memikirkan keselamatan para cantri. Apalagi jumlah kalian terlalu banyak untuk dilawan seorang diri. Namun kini datang orang-orang yang ternyata bersedia membantuku. Karena itu, maka aku pun bangkit. Para titik cantrik pun bangkit pula. Aku yakin bahwa para cantrik akan dapat menguasai orang-orang yang selama ini memperlakukan mereka dengan care yang buruk sekali. Sebenarnya lah, sekelompok cantrik telah turun ke halaman. Mereka telah melemparkan orang-orang yang terbunuh serta membawa orang-orang yang menyerah dan tertangkap hidup-hidup dengan tangan yang terikat. Itulah mereka, berkata Ki Ajar Trikaya, kalian tidak akan dapat berbuat banyak. Persetan. Empu Tunggul Pawaka akan menyapu kalian sampai orang yang terakhir. Ia mendapat lawan yang akan mampu mengimbangi kemampuannya. Tanda petik. Omong kosong. Orang itu akan menjadi debu. Ia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Tanda petik. Kau jangan menipu diri sendiri. Kau lihat saja pertempuran itu. Orang itu tidak menjawab lagi. Namun ia telah memisahkan diri dari kawannya yang bertempur melawan Ki Wijil. Sementara orang itu bermiat menghadapi Ki Ajar Trikaya. Ki Ajar Trikaya memang bergeser beberapa langkah untuk mengambil jarak dari arena pertempuran antara Ki Wijil dan seorang lawannya. Dengan demikian, maka Ki Wijil tidak lagi harus bertempur melawan dua orang sehingga keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Dengan ilmunya yang tinggi, maka Ki Wijil pun segera mendesak lawannya. Empu Tunggul Pawaka memang menjadi berdebar-debar melihat pertempuran itu dalam keseluruhan. Jika ia tidak segera mengalahkan lawannya dan mengatasi kesulitan yang dialami oleh orang-orangnya, maka akhirnya ia dan semua orang-orangnya akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka pun berniat untuk dengan cepat menghabisi lawannya yang masih terhitung muda itu. Namun ketika ia meningkatkan ilmunya, maka lawannya itu pun telah meningkatkan ilmunya pula sehingga pada tataran yang sangat tinggi. Jadi apa yang dikatakan orang itu benar, berkata Empu Tunggul Pawaka di dalam hatinya. Ia memang sudah mendengar bahwa Kilurah Agung Sedayu adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Seorang yang jarang ada tandingnya. Namun Empu Tunggul Pawaka terlalu yakin akan dirinya. Ketika Agung Sedayu masih mampu mengimbangi ilmunya yang hampir sampai ke puncak, maka Empu Tunggul Pawaka itu berkata di dalam hatinya betapa puri tinggi ilmumu, namun kau harus mengakui bahwa kematangan ilmuku masih jauh lebih tinggi lagi. Dengan demikian, maka Empu Tunggul Pawaka itu pun kemudian telah menyerang Agung Sedayu bagaikan angin prahara yang menguncang pucuk-pucuk pepohonan. Bahkan pepohonan raksasa sekalipun. Agung Sedayu merasakan deru serangan-serangan yang datang itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun harus meningkatkan ilmunya sehingga pertahanannya pun menjadi seteguh batu karang. Serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka setiap kali kandas oleh ketahanan ilmu agung Sedayu yang sangat tinggi. Dalam benturan-benturan yang terjadi, maka Empu Tunggul Pawaka sama sekali tidak mampu menggoyangkan pertahanan lawannya yang dianggapnya masih terhitung muda itu, apalagi menembusnya. Meskipun demikian, serangan-serangan yang datang beruntun itu sempat juga mendesak agung Sedayu untuk melangkah surut. Namun, sama sekali tidak menunjukkan bahwa Agung Sedayu mengalami kesulitan. Bahkan pada kesempatan yang terbuka, serangan-serangan Agung Sedayu pun datang membadai. Pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin menegangkan. Keduanya saling menyerang, saling mendesak, dan saling menghindar, dan menangkis serangan-serangan lawan sehingga benturan pun semakin sering terjadi. Namun Empu Tunggul Pawaka masih belum mampu mengatasi kemampuan Agung Sedayu. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka pun kemudian telah merambah kepada ilmu-ilmu puncaknya. Benturan-benturan yang terjadi pun menjadi semakin sering pula. Sekali-sekali Empu Tunggul Pawaka yang terdesak. Namun pada kesempatan lain, Agung Sedayulah yang harus meloncat surut. Namun Empu Tunggul Pawaka yang tidak segera mampu mendesak Agung Sedayu itu pun telah mempergunakan senjatanya yang semula terselip pada urangkanya yang menempel di punggungnya. Empu Tunggul Pawaka itu telah menarik sebilah keris yang besar dan panjang. Keris yang berwarna kehitam-hitama dengan pamer yang berkeredipan memantulkan cahaya matahari. Agung Sedayu melangkah surut. Ia melihat keris yang besar itu bagaikan memancarkan cahaya yang kemerah-merahan. Pertempuran ini akan segera berakhir, Agung Sedayu berkata Empu Tunggul Pawaka kemudian. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi ia menjadi semakin berhati-hati. Bahkan ketika ia melihat keris yang bagaikan membara itu, Agung Sedayu pun telah mengetrapkan ilmu kebalnya. Seandainya keris itu memiliki kekuatan yang mampu menembus ilmu kebalnya, namun ilmu kebalnya tentu sudah menahan sebagian besar dari kelebihan kekuatan keris itu. Demikian, sejenak kemudian, maka keris itu pun telah berputaran di seputar rempu tunggul pawaka itu seakan-akan mengembun kabut yang berwarna merah ke putih-putihan. Agung Sedayu menyadari, bahwa sentuhan kabut itu akan sama artinya dengan sentuhan ujung keris empu tunggul pawaka. Karena itu, maka Agung Sedayu harus menghindari libatan kabut berwarna bara yang keputih-putihan itu. Namun semakin lama putaran keris empu tunggul pawaka itu semakin cepat sehingga Agung Sedayu mengalami kesulitan untuk menghindar. Bahkan kemudian terasa ujung keris itu mulai menyentuh kulit Agung Sedayu tetapi justru Empu Tunggul Pawaka lah yang telah meloncat surut. Dengan wajah yang tegang Empu Tunggul Pawaka itu pun berkata, ternyata kau memiliki ilmu kebal Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak memburunya. Sambil berdiri tegak beberapa langkah di hadapan Empu Tunggul Pawaka, Agung Sedayu pun berkata, Empu, sebaiknya kita cari Caroline untuk menyelesaikan persoalan ini. Tanda petik. Kau mulai bimbang, bahwa kau akan mampu melawan aku? Tidak, justru kaulah yang terkejut ketika ujung kerismu meraba ilmu kebalku. Aku memang terkejut. Tetapi bukan berarti bahwa aku mencemaskan kemampuanku. Sejak semula aku sudah mengagumimu. Ternyata kau benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Pujian empu agak berlebihan. Tidak agung sedayu. Tetapi kau jangan merasa dirimu terlalu besar. Ilmu kebal itu memang agak mempersulit aku. Namun tidak akan banyak terarti. Jika aku memujimu, karena jarang orang seumurmu memiliki ilmu kebal itu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun di balik pujian yang diucapkan Empu Tunggul Pawaka itu tersirat kesombongannya, sehingga Empu Tunggul Pawaka itu telah merendahkannya. Agung Sedayu pun segera mempersiapkan dirinya. Ia tidak mau mengalami kesulitan dan terlambat mengambil sikap menghadapi senjata lawannya. Karena itu, maka sejenak kemudian, Agung Sedayu pun telah mengurai cambuknya pula. Empu Tunggul Pawaka itu mengerutkan dahinya. Katanya aku juga sudah mendengar tentang ilmu cambuk yang pernah menggetarkan lereng gunung Merapi dan sekitarnya. Dan sekarang aku akan mendapat kehormatan untuk melayani ilmu cambuk yang kondang itu. Tanda petik, Agung Sedayu masih saja berdiam diri, namun ujung cambuknya mulai bergetar ketika Empu Tunggul Pawaka mulai bergetar. Sesaat kemudian terdengar cambuk Agung Sedayu meledak dengan kerasnya, sehingga rasa-rasanya Gunung Kukusan itu akan runtuh. Empu Tunggul Pawaka itu meloncat selangkah surut. Dipandanginya Agung Sedayu dengan tajamnya. Katanya kau masih juga bermain-main, Agung Sedayu. Aku tahu bahwa ledakan yang memekakkan telinga itu bukan batas kemampuanmu. Ledakan yang demikian itu adalah ledakan cambuk anak-anak gembala yang menggiring lembunya pulang ke kandang menjelang senja hari. Agung Sedayu bergeser selangkah maju. Sementara Eri Putunggul Pawaka itu berkata, Nah, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, agar aku dapat menjajagi di tataran mana aku harus meningkatkan ilmuku. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku tidak mengira bahwa seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi serta sudah mengendap seperti empu, masih juga sempat menyombongkan diri empu, kesombongan hanya pantas disandang oleh orang-orang seumurku serta yang ilmunya masih belum menjadi matang. Wajah Empu Tunggal Pawaka menjadi merah. Kata-kata Agung Sedayu itu menusuk langsung ke pusat jantungnya. Karena itu, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Empu Tunggal Pawaka itu telah meloncat menyerang Agung Sedayu. Kerisnya berputaran semakin cepat. Bukan saja kabut yang kemerah-merahan yang nampak di seputar tubuh Empu Tunggul Pawaka, tetapi udara di seputarnya pun menjadi panas pula. Tetapi Agung Sedayu telah berlindung di balik ilmu kebalnya. Karena itu, panasnya udara tidak begitu terasa menyengat kulit. Dalam pada itu, ketika serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka datang membadai, maka Agung Sedayu pun telah menghentakan cambuknya pula. Suaranya tidak lagi menggelegar seperti ledakan guruh di langit. Tetapi getar suara terasa menerpa dada Empu Tunggul Pawaka. Tetapi Empu Tunggul Pawaka tidak lagi memuji kelebihan Agung Sedayu. Bahkan jantungnya lah yang bergetar. Kemampuan Agung Sedayu tidak sekedar pantas dipuji, tetapi Empu Tunggul Pawaka harus menjadi sangat berhati-hati. Orang ini ternyata sangat berbahaya berkata Empu Tunggul Pawaka di dalam hatinya. Pertempuran di antara kedua orang berilmu sangat tinggi itu menjadi semakin sengit. Keris Empu Tunggul Pawaka berputaran semakin cepat. Kabut yang merah ke putih-putihan itu pun menebar semakin lebar. Namun setiap kali Empu Tunggul Pawaka harus berloncatan menghindari ujung cambuk Agung Sedayu yang menggeliat. Bahkan kadang-kadang ujungnya seakan akan memburu tubuh Empu Tunggul Pawaka yang bergerak dengan cepat. Namun Agung Sedayulah yang kemudian terkejut ketika cambuknya menyentuh kulit Empu Tunggul Pawaka. Rasa-rasanya ujung cambuk itu telah menyentuh kulit sebatang kayu yang kokoh. Kulit Empu Tunggul Pawaka tidak terluka meskipun dorongan serangan cambuk Agung Sedayu itu telah mengguncang keseimbangannya. Empu Tunggul Pawaka memang tergeser selangkah mundur, tetapi ujung cambuk Agung Sedayu yang dihentakkan dengan kemampuannya yang sangat tinggi itu tidak melukai lawannya. Ternyata Empu Tunggul Pawaka juga memiliki perisai ilmu kebal yang matang. Mungkin Aji Tameng wajah, mungkin ilmu kebal yang lain. Namun, ternyata lecutan cambuk Agung Sedayu tidak melukainya. Meskipun Agung Sedayu yakin bahwa serangannya itu telah menyakiti lawannya, bahkan lawannya itu telah terdorong surut, meskipun Empu Tunggul Pawaka masih tetap mampu mempertahankan keseimbangannya. Sehingga Empu Tunggul Pawaka tidak jatuh terlentang. Namun sorot mata Empu Tunggul Pawaka itu memancarkan kemarahannya yang membakar isi dadanya. Orang yang masih terhitung muda itu mampu mengguncang keseimbangannya. Dengan demikian Empu Tunggul Pawaka pun menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan keras. Kerisnya berputaran dan menggapai-gapai, menyusup di sela-sela putaran cambuk lawannya. Udara panas pun menjadi semakin memanasi Arna. Namun Agung Sedayu masih mampu bertahan karena perisai ilmu kebalnya. Empu Tunggul Pawaka yang marah itu harus menyadari kenyataan yang dihadapinya. Ia menyadari bahwa dengan demikian pertempuran itu tidak akan segera berakhir. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka harus mempergunakan ilmunya yang lain. Ia tidak ingin pertempuran itu menjadi semakin berkepanjangan, Sementara orang-orangnya menjadi semakin menyusut. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka itu pun telah menghentakan ilmunya yang lain. Tiba-tiba saja Empu Tunggul Pawaka mampu bergerak semakin cepat. Demikian cepatnya sehingga mampu melampaui kecepatan gerak ujung cambuk Agung Sedayu. Agung Sedayu terkejut ketika ujung keris Empu Tunggul Pawaka itu menggores kulitnya. Hanya goresan tipis. Jika saja Agung Sedayu tidak mengenakan ilmu kebalnya, maka keris itu tentu sudah membenam di tubuhnya, mengoyak dagingnya yang memeras darahnya. Ternyata, kemampuan dan kekuatan ilmu Empu Tunggul Pawatka itu benar-benar sangat berbahaya. Ketika Agung Sedayu bersiap untuk bergeser maju, maka terdengar Ki Tunggul Pawatka itu tertawa. Katanya, ilmu kebalmu benar-benar kokoh seperti selapis baja, sehingga ujung kerisku yang aku banggakan ini hanya mampu melukai kulitmu segores kecil saja. Tetapi, segores kecil itu cukup bagiku, Agung Sedayu. Tidak ada orang yang akan dapat membebaskan diri dari kematian dengan luka seujung duri sekalipun. Tanda petik, Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Luka yang segores tipis itu terasa menjadi panas. Tetapi namamu akan tetap dikenang orang, Agung Sedayu. Jika kau mati, aku tetap mengagumimu. Tanda petik. Agung Sedayu masih berdiri mematung. Ada semacam keragu-raguan di dalam hatinya. Dengan nada berat Agung Sedayu itu berdesis kau telah mempergunakan racun yang sangat kuat. Ya, nasibmu memang buruk, Agung Sedayu. Kedatanganmu kepada Pokan ini adalah kunjunganmu yang pertama dan yang terakhir kali. Tanda petik, Agung Sedayu pun terdiam. Ia menjadi semakin ragu akan kemampuannya menawarkan racun yang menyusup ke dalam tubuhnya. Luka yang segores itu menjadi semakin panas, tubuhnya rasa-rasanya menjadi gemetar. Namun, ketika tubuhnya yang gemetar itu hampir saja terjatuh dengan lemahnya, maka hatinya pun segera menghentak. Ia tidak boleh ragu-ragu. Ia telah menerima kurnia dari Yang Maha Agung, kemampuan untuk menolak segala macam racun yang menyusup ke dalam darahnya. Semakin ia ragu, maka kemampuan itu seakan-akan menjadi semakin kabur. Namun, ketika keyakinannya itu kembali menyala di dalam hatinya, kepercayaannya yang utuh bahwa ia memang telah menerima kurnia itu. Maka kakinya yang hampir saja kehilangan kekuatannya untuk tegak sebagai tumpuhan tubuhnya telah menjadi kuat kembali. Agung Sedayu pun kemudian menjadi sadar sepenuhnya bahwa ia tidak boleh ragu-ragu. Ia harus menggenggam kepercayaan itu sepenuhnya. Ketetapan hatinya itu serasa telah menghentakkan tubuhnya pula. Terasa kekuatan yang sangat besar telah menjalar dari pusat jantungnya melalui arus darahnya mengalir ke seluruh tubuhnya. Empu Tunggul Pawaka termangu-mangu sejenak. Wajah Agung Sedayu yang menjadi pucat itu telah menjadi merah kembali. Tubuhnya yang lemah dan gemetar telah menjadi kuat dan tegar menghadapi segala kemungkinan. Beberapa saat, Empu Tunggul Pawaka menunggu, tetapi Agung Sedayu masih tetap berdiri tegak. Tubuhnya tidak bergetar dan jatuh berguling di tanah. Ia tidak menjadi kejang-kejang sambil berteriak-teriak ketakutan oleh pengaruh racun yang telah menyentuh darahnya yang mengembun di lukanya yang segores itu. Kegelisahan nampak memancar di sorot mata Empu Tunggul Pawaka. Bahkan kemudian ia pun berdesis, "Iblis manakah yang telah menyelamatkanmu dari racunku, Agung Sedayu?" Agung Sedayu yang benar-benar sudah mampu menguasai dirinya itu tersenyum. Katanya empu. Hidup mati kita tidak tergantung kepada siapapun juga. Tidak pula kepada racunmu. Seharusnya hatimu mulai terbuka, bahwa racunmu tidak mampu membunuhku, karena yang maha agung masih melindungi aku. Tanda petik. Tubuh empu tunggul pawakalah yang menjadi bergetar karena kemarahan yang tidak tertahankan lagi. Dengan garangnya empu tunggul pawaka itu menyerang Agung Sedayu. Kerisnya berputaran, terayun-ayun dan tiba-tiba saja menukik mematuk tubuh Agung Sedayu. Agung Sedayu dengan tangkasnya berloncatan menghindar. Pada goresan luka tipis di kulitnya telah mengalir darah. Semula darah itu berwarna kebiru-biruan. Namun kemudian menjadi merah menyala. Empu tunggul pawaka menggeram. Darah Agung Sedayu sudah menjadi bersih dari racunnya. Bahkan kemudian empu tunggul pawaka itu menjadi semakin geram, bahwa Agung Sedayu sama sekali tidak terpengaruh oleh luka tipisnya itu. Ketika Agung Sedayu menghentakkan cambuknya, maka terasa jantung empu tunggul pawaka tergetar meskipun hentakan cambuk itu seolah olah tidak berbunyi sama sekali. Kau benar-benar orang yang mumpuni, Agung Sedayu berkata, "Empu Tunggul Pawaka, kemudian ternyata kau memiliki kemampuan menawarkan racun yang menyusup ke dalam darahmu." Agung Sedayu tidak menjawab. Namun sekali lagi ia menghentakkan cambuknya, sendai pancing. Empu Tunggul Pawaka yang marah itu pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya, lah menjadi semakin cepat bergerak. Tubuhnya menjadi bagaikan bayangan yang berterbangan di sekitar Agung Sedayu semakin lama menjadi semakin cepat. Untuk melindungi dirinya dari sentuhan ujung keris empu tunggul pawaka, Agung Sedayu telah memutar cambuk di seputar tubuhnya. Meskipun Agung Sedayu telah memutar cambuk di seputar tubuhnya. Meskipun Agung Sedayu kemudian meyakini bahwa dirinya mampu menawarkan racun karena goresan senjata lawannya, tetapi ia harus berusaha menghindari goresan-goresan berikutnya. Semakin banyak racun bertimbun di dalam dirinya, maka akan menjadi semakin berbahaya baginya Namun semakin lama terasa semakin sulit bagi Agung Sedayu untuk mengikuti kecepatan gerak Empu Tunggul Pawaka Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mengeterapkan ilmunya memperingan tubuhnya, sehingga tubuhnya menjadi seakan-akan tidak berbobot Dengan demikian maka Agung Sedayu akan dapat mengimbangi kecepatan gerak lawannya, yang agaknya juga memiliki ilmu yang sama. Sekali lagi, Empu Tunggul Pawaka terkejut. Agung Sedayu itu ternyata mampu bergerak demikian cepatnya, sehingga mampu mengimbangi kecepatan geraknya. Namun, Empu Tunggul Pawaka tidak hanya mampu bergerak cepat, namun sekali-sekali Agung Sedayu merasa kehilangan jejak. Empu tunggul pawaka yang berloncatan itu seakan-akan telah hilang dari pengamatannya. Namun, tiba-tiba saja ia mendengar hentakan gerak lawannya di sisinya, sehingga Agung Sedayu itu, dengan tergesa-gesa, harus bergerak menghindari atau mengambil jarak. Namun, semakin lama keadaan Agung Sedayu menjadi semakin sulit, meskipun ia telah mempergunakan ilmu meringankan tubuhnya. Bahkan, keris lawannya itu telah menggores lagi di tubuhnya segores tipis. Tetapi Agung Sedayu tidak mau terpengaruh lagi oleh keragu-raguannya, karena ia sadar bahwa keragu-raguan itu akan merupakan bencana baginya. Dengan penuh keyakinan, Agung Sedayu bertempur dengan tegarnya, meskipun sekali-sekali ia mengalami kesulitan. Gelagah putih dan sabung sari memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun, keduanya tidak dapat memasuki lingkaran pertempuran. Mereka tidak tahu apakah Agung Sedayu sependapat atau tidak. Jika mereka ikut melibatkan diri, dalam pada itu Ki Wijil pun telah menyelesaikan lawannya pula. Ki Wijil tidak dapat menghindari kematian karena lawannya menjadi seperti orang yang kehilangan akal. Bahkan Ki Ajar Trikaya yang sudah berusaha menghindari kemungkinan yang buruk itu akhirnya harus melihat kenyataan. Lawannya terkapar, membeku. Pertempuran di halaman itu pun menjadi semakin mereda. Sayoga telah menyelesaikan lawannya pula, sementara Sekar Mirah dan Nyidwani lelah menghentikan pertempuran. Demikian pula Empu Isanata dan Ki Jayaraga, dari tempatnya berdiri mereka menyaksikan. Pertempuran antara Agung Sedayu dan Empu Tunggul Pawaka. Sebenarnya lah mereka yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Apalagi Empu Sanata dan Nyi Dwani. Mereka tahu benar betapa tingginya ilmu Empu Tunggul Pawaka itu. Meskipun mereka pun mengetahui bahwa Agung Sedayu juga berilmu tinggi, tetapi menurut pengertian mereka, sulit untuk dapat mengimbangi ilmu Empu Tunggal Pawaka. Empu Tunggul Pawaka seakan-akan tinggal seorang diri. Namun Empu Tunggul Pawaka tidak merasa gentar, lah masih yakin bahwa ia akan dapat membinasakan semua lawan-lawannya. Empu Tunggul Pawaka juga melihat bahwa Empu Tunggul Pawaka tidak tahu apa sebabnya. Ia mengira bahwa kedua-duanya telah menyerang karena kawan-kawan mereka telah habis dibinasakan. Sementara itu naracantrik pun telah menguasai orang-orang yang semula mengawasi dan mengatur sikap dan tingkah laku mereka Beberapa orang dengan tangan terikat telah digiring ke halaman padepokan itu Namun Empu Tunggul Pawaka justru menganggap bahwa Empu Isanata dan Yiduani Daat menempatkan diri Jika mereka telah terbunuh seperti kawan-kawannya, maka Empu Tunggul Pawaka akan benar-benar sendiri tetapi keberadaan mereka berdua akan dapat membantu di saat-saat terakhir dari pertempuran itu. Setelah ia mampu membinasakan orang yang bernama Agung Sedayu itu, maka yang lain tidak akan begitu sulit lagi. Tetapi ternyata bahwa tidak terlalu mudah untuk membunuh Agung Sedayu yang memiliki ilmu kebal, yang mampu memperingankan tubuhnya, dan yang mempunyai ilmu cambuk yang mendebarkan jantungnya. Namun pada set saat terakhir, meskipun Agung Sedayu sudah mengetrapkan ilmunya memperingankan tubuh, namun kadang-kadang dia -kadang masih juga terlambat mengikuti gerak lawannya. Karena itu, maka sekali lagi ujung keris Empu Sanara itu menggapai tubuh Agung Sedayu. Agung Sedayu meloncat surut untuk mengambil jarak. Namun ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang dihadapinya. Ilmu memperingan ilmu Empu Tunggul Pawaka itu karena itu, maka ia pun telah mengeterapkan ilmunya Sapta Pangraita. Ternyata kemampuannya menangkap gerak lawannya yang sangat cepat dengan ilmunya Sapta Pangrai itu menjadi semakin meningkat. Agung Sedayu dengan ketajaman pangraitannya seakan akan dapat mengetahui lebih dahulu, kemana lawannya akan bergerak sehingga beberapa kali. Agung Sedayu bukan saja mampu mengikuti gerak lawannya, tetapi bahkan dapat memotongnya dengan serangan-serangan cambuknya yang berbahaya. Empu tunggul pawakalah yang kemudian melenting beberapa langkah surut. Ujung cambuk agung Sedayu telah menembus pertahanan lawannya dan bahkan mengguncang ilmu kebalnya. Ternyata serangan agung Sedayu yang menghentikan segenap kemampuannya itu mampu melukai kulit empu tunggul pawaka. Agung Sedayu sengaja tidak memburunya. Dengan nada rendah ia pun berkata, Empu, apakah kita benar-benar harus bertempur habis-habisan? Tanda petik. Empu tunggul pawaka itu mengerutkan dahinya. Katanya kita sudah melangkah sejauh ini. Sementara itu kau masih bertanya. Maksudku, apakah kita tidak dapat memilih jalan lain? Jika kau akan menyerah, menyerahlah. Jika tidak, maka kau akan mati. Hanya itu pilihanmu agung sedayut tidak, empu. Aku masih mempunyai pilihan lain. Apa? Minta bantuan kepada kawan-kawanmu yang telah berhasil membunuh lawan-lawannya? Tanda petik. Ya, empu. Tetapi masih ada lagi pilihan yang lain tanpa melibatkan mereka. Aku sendiri akan membunuhmu. Jantung empu tunggul pawaka bagaikan ditusuk dengan duri kemarung. Seseorang telah mengancam akan membunuhnya, sementara ia merasa sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi dan tidak terkalahkan. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka itu pun berkata, "Agung Sedayu, apakah matahari sudah akan terbit di selatan sehingga seseorang mampu membunuhku?" Tanda petik kesombonganmu itu adalah satu sebab kehancuranmu, Empu. Kau bukan seorang yang demikian berharga sehingga matahari akan menangis kematianmu. Tanda petik. Kemarahan Empu Tunggul Pawaka benar-benar telah membakar otaknya. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, ia pun segera meloncat menyerang Agung Sedayu. Kemampuannya bergerak cepat, melebihi kemampuan Agung Sedayu meskipun Agung Sedayu sudah mengetrapkan ilmu meringankan tubuh. Namun ilmu Sapta Panggurailah Agung Sedayu itu dapat membantunya. Meskipun demikian, serangan-serangan yang datang begitu cepat masih juga sempat mendesak Agung Sedayu. Seperti bayangan yang terbang mengelilinginya, Empu Tunggul Pawaka memaksa Agung Sedayu untuk mengerahkan kemampuannya. Tetapi ilmu yang telah dikerahkan itu masih belum yang terakhir bagi Agung Sedayu. Ketika kecepatan gerak Empu Tunggul Pawaka yang semakin meningkat itu masih juga mampu mengejutkan lawannya dengan memotong serangannya, namun Agung Sedayu merasa perlu mengetrapkan ilmunya yang lain. Dalam pertempuran yang semakin cepat itulah, maka Empu Tunggul Pawaka terkejut. Ketika kecepatan geraknya semakin meningkat, maka tiba-tiba sasaran serangannya menjadi kabur. Tiba-tiba saja Empu Tunggul Pawaka itu melihat tiga orang Agung Sedayu yang berloncaran dengan cambuk di tangan. Gila Empu Tunggul Pawaka berteriak, kakang kawah adi ari-ari. -ari. Tiga sosok wujud Agung Sedayu itu pun bergerak bersama-sama mendekati Empu Tunggul Pawaka yang menjadi tegang sejenak. Namun Empu Tunggul Pawaka itu pun tersenyum sambil berkata baiklah Agung Sedayu, agaknya kau ingin menunjukkan permainanmu yang terbaik. Tetapi marilah, aku akan melayaninya. Ketiga sosok wujud agung sedayu itu tidak menjawab. Namun mereka telah bersama-sama menyerang. Empu Tunggul Pawaka pun segera berloncatan mengelakkan serangan-serangan itu. Ia tahu bahwa hanya ada satu agung sedayu. Dan itu berarti bahwa hanya ada satu wujud cambuk yang berbahaya baginya. Namun Empu Tunggul Pawaka memerlukan waktu untuk mengetahui yang manakah Agung Sedayu yang sebenarnya dari ketiga wujud itu. Dalam pertempuran yang sengit, maka terasa lecutan ujung cambuk Agung Sedayu telah menembus ilmu kebalnya sehingga tubuhnya telah tergetar. Bahkan segores luka telah menandai betapa kuatnya lecutan cambuk Agung Sedayu yang telah berhasil menembus ilmu kebal Empu Tunggul Pawaka. Namun ketajaman penglihatan batin Empu Tunggul Pawaka telah berhasil mengetahui sosok Agung Sedayu yang sebenarnya. Karena itu, maka serangan-serangan Empu Tunggul Pawaka telah dipusatkan kepada sosok itu. Bahkan kemudian dari putaran keris Empu Tunggul Pawaka itu seakan akan telah memancar percikan-percikan cahaya api yang meluncur ke arah sosok Agung Sedayu. Tanda petik Beberapa kali Agung Sedayu harus berloncatan menghindar. Ia pun segera menyadari bahwa lawannya mampu memecahkan ilmunya yang mampu mengaburkan keberadaannya itu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian Agung Sedayu telah menarik kembali ilmunya itu, sehingga yang nampak hanyalah sesosok Agung Sedayu saja. Meskipun demikian. Empu Tunggul Pawaka yang telah melepaskan ilmunya yang menggetarkan jantung itu sama sekali tidak mengendorkan serangan-serangannya. Percikan-percikan api dari putaran keris Empu Tunggul Pawaka itu masih saja menyerang Agung Sedayu. Dengan demikian Agung Sedayu masih saja harus berloncatan menghindar. Ujung cambuknya setiap kali dihentakannya, menghantam percikan-percikan api yang semakin lama menjadi semakin deras mengalir dari putaran kerisnya. Semakin lama Agung Sedayu semakin merasa terdesak. Percikan api yang luput dari hentakan ujung cambuknya dan tidak berhasil dihindarinya terasa betapa panasnya menyengat kulitnya. Apalagi seandainya Agung Sedayu itu tidak melapisi pertahanannya dengan ilmu kebalnya, maka kulitnya tentu sudah dikoyak-koyak oleh percikan api yang panasnya melampaui bara itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu itu pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Sekali-sekali Agung Sedayu sempat meloncat menyerang. Tetapi semakin dekat ia dengan empu tunggul pawaka, maka terasa percikan-percikan api itu pun menjadi semakin panas. Dengan demikian, keadaan Agung Sedayu menjadi semakin sulit. Empu Tunggul Pawakalah yang kemudian berusaha untuk bertempur pada jarak yang dekat. Meskipun ujung cambuk Agung Sedayu sekali-sekali masih sempat menembus ilmu kebalnya, namun Empu Tunggul Pawaka memperhitungkan kemungkinan yang terburuk akan terjadi pada Agung Sedayu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Kesempatan bagi Agung Sedayu menjadi semakin kecil. Beberapa kali Agung Sedayu harus berloncatan mengambil jarak, sehingga dengan demikian, maka ujung cambuknya tidak lagi dapat menggapai tubuh lawannya. Gelagah putih dan sabung sari setiap kali ikut bergeser. Tetapi mereka masih tetap menahan diri untuk tidak mencampuri pertempuran itu. Ki Wijil, anak laki-lakinya, Ki Jaya Raja dan apalagi Sekar Mirah menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan Empu Sanata dan Yidwani pun justru mencemaskan keadaan Agung Sedayu. Apalagi keduanya berkeyakinan bahwa Empu Tunggul Pawaka adalah orang yang tidak terkalahkan. Sebenarnya lah Agung Sedayu berada dalam kesulitan yang mendesak. Ia seakan-akan sudah tidak melihat kemungkinan untuk melepaskan dari diri tekanan Empu Tunggul Pawaka. Namun Agung Sedayu masih belum tuntas. Karena itu... Dalam keadaan yang paling gawat, maka Agung Sedayu telah sampai pada puncak kemampuannya. Ketika serangan Empu Tunggul Pawaka datang membadai, maka Agung Sedayu pun telah meloncat mengambil jarak. Ia sadar bahwa Empu Tunggul Pawaka akan memburunya. Tetapi Agung Sedayu telah mempergunakan waktu yang sesaat itu untuk sampai pada tataran tertinggi dari kemampuan yang dikuasainya. Agung Sedayu melihat Empu Tunggul Pawaka itu memutar kerisnya untuk melontarkan percikan-percikan api ke arahnya. Namun Agung Sedayu sudah sampai pada tataran tertinggi dari kemampuannya. Dengan tangkasnya, Agung Sedayu meloncat mengelakkan serangan itu. Sekali ia berguling, namun kemudian ia melenting bangkit. Demikian Empu Tunggul Pawaka itu memburunya, maka Agung Sedayu pun telah melepaskan ilmu pamungkasnya. Dari sepasang mata agung Sedayu itu seakan akan telah memancar sinar yang tajam, langsung mematuk ke arah dada Empu Tunggul Pawaka. Empu Tunggul Pawaka terkejut sekali melihat serangan agung Sedayu itu. Ia tidak mengira sama sekali bahwa di dalam diri agung Sedayu itu tersimpan berbagai macam ilmu yang dapat mengacaukannya. Bahkan yang kemudian dihadapinya adalah ilmu yang sangat berbahaya. Empu Tunggul Pawaka terlambat untuk mengelakkan serangan itu. Karena itu, maka Empu Tunggul Pawaka telah membentur ilmu yang dipancarkan dari sepasang mata agung sedayu itu. Dengan memutar kerisnya, maka Empu Tunggul Pawaka itu mengerahkan segenap kemampuannya, melawan ilmu yang dilontarkan oleh Agung Sedayu. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Dua orang yang berilmu sangat tinggi telah membenturkan ilmu puncak mereka masing-masing, sementara itu, keduanya telah melapisi diri mereka dengan ilmu kebal. Benturan dua ilmu yang dahsyat itu telah menggetarkan udara. Dua kekuatan raksasa yang saling menghantam telah menimbulkan pantulan yang dahsyat. Sementara itu, dorongan ilmu lawannya telah menghentak demikian kuatnya. Berbareng Agung Sedayu dan Empu Tunggul Pawaka terlempar beberapa langkah surut, keduanya telah terbanting di tanah. Namun, dengan serta merta keduanya masih mampu bangkit berdiri. Dorongan kemarahan yang menyala di dada mereka telah membuat keduanya tidak menghentikan pertempuran dengan sisa tenaganya. Empu Tunggul Pawaka masih juga meloncat menyerang Agung Sedayu. Sementara Agung Sedayu pun telah bersiap pula menghentakkan kemampuannya yang tersisa. Namun Agung Sedayu tidak mengulangi serangan dengan sorot matanya, tetapi segala kemampuan dan kekuatannya telah dihimpunnya lewat tangannya dan kemudian menjalar pada cambuknya. Agung Sedayu itu telah sampai pada puncak tertinggi ilmu cambuknya yang menurut Kiai Gringsing jangan dipergunakan jika tidak terdesak dalam keadaan yang sangat gawat. Demikian Empu Tunggul Pawaka memutar kerisnya, maka Agung Sedayu pun telah meloncat menghentakan cambuknya di lambari dengan puncak tertinggi ilmu yang pernah diwarisinya dari gurunya, Kiai Gringsing. Hentakan cambuk Agung Sedayu itu ternyata mempunyai akibat yang menentukan. Benturan yang telah menguras sebagian tenaga dan kekuatan Empu Tunggul Pawaka telah melemahkan daya tahan ilmu kebalnya. Karena itu, maka hentakan cambuk Agung Sedayu itu benar-benar telah memecahkan pertahanannya. Bahkan putaran kerisnya tidak mampu menghentikan sergapan ujung cambuk Agung Sedayu yang dahsyat itu. Empu Tunggul Pawaka menggeliat ketika ujung cambuk Agung Sedayu itu seakan-akan telah memeluk tubuhnya. Ketika ujung cambuk itu ditarik dengan kekuatan yang sangat besar, tubuh Empu Tunggul Pawaka bagaikan terputar setengah lingkaran. Namun sebelum Empu Tunggul Pawaka itu sempat berbuat sesuatu, satu kali lagi, Agung Sedayu melecut Empu Tunggul Pawaka dengan dahsyatnya. Lukap pun telah menggores di tubuh Empu Tunggul Pawaka. Segores melingkari tubuhnya, mengoyak kedua lengan sebelah menyebelah, dada dan bahkan punggungnya, sedang yang segores lagi telah melukai lambungnya. Empu Tunggul Pawaka terdorong beberapa langkah. Orang yang berilmu sangat tinggi itu tidak mampu mempertahankan keseimbangannya lagi. Karena itu, maka ia pun kemudian terhuyung-huyung dan jatuh terguling di tanah. Agung Sedayu sempat memandanginya sejenak. Namun tubuhnya pun kemudian menjadi sangat lemah. Ia telah menghentakkan segenap sisa tenaganya sehingga seakan-akan ia tidak lagi mempunyai tenaga untuk dapat mempertahankan keseimbangannya. Agung Sedayu itu pun kemudian jatuh berlutut di sisi Empu Tunggul Pawaka. Namun ketika ia melihat Empu Tunggul Pawaka itu membuka matanya, maka Agung Sedayu berusaha bertahan untuk tidak terbaring di sisi Empu Tunggul Pawaka itu. Bahkan kemudian terdengar empu tunggul pawaka itu berdesis lemah, kau memang luar biasa Agung Sedayu. Sejak semula sudah aku katakan, aku mengagumimu. Nafas Agung Sedayu menjadi terengah-engah. Ia berusaha untuk bergeser mendekat. Tetapi hampir saja jatuh terjerembab. Sabung sari dan gelagah putih pun dengan cepat mendekati. Namun perhatian Agung Sedayu tertuju sepenuhnya kepada Empu Tunggul Pawaka. Kau masih terhitung muda, Agung Sedayu. Pada saatnya kau akan dapat mengulung tanah ini. Kemampuanmu akan tidak tertandingi. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia masih melihat Empu Tunggul Pawaka itu tersenyum. Suaranya menjadi semakin lemah, ilmu kebaku adalah ilmu kebal yang jarang ada duanya. Tetapi kemampuan ilmu memampu memecahkannya. Agung Sedayu masih berdiam diri. Suara Empu Tunggul Pawaka itu menjadi kian melemah, kau menang Agung Sedayu. Empu, desis Agung Sedayu. Empu Tunggul Pawaka itu tersenyum. Namun kemudian matanya pun segera terpejam. Ki Wijil dan Ki Ajar Trikaya telah berjongkok di sebelah tubuh Empu Tunggul Pawaka itu pula. Namun Empu Tunggul Pawaka itu telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sekar mirahlah yang kemudian berjongkok di belakang Agung Sedayu. Dengan suara tertahan, Sekar mirah itu pun berdesis. Kakang Agung Sedayu yang mendengar suara itu cepat berpaling. Dilihatnya Sekar mirah memandanginya dengan sorot metu yang penuh dengan kecemasan. Namun, Agung Sedayu itu pun tersenyum sambil berdesis, "Aku tidak apa-apa, Sekar mirah. Sekar mirah termangu-mangu sejenak." Namun ketika Agung Sedayu mencoba bangkit berdiri, maka keseimbangannya pun masih goyah. Glagah putih, sabung sari dan sekar mirah dengan cepat berusaha membantunya. Tetapi Agung Sedayu itu berkata terima kasih. Biarlah aku berdiri sendiri. Tanda petik. Sabung sari dan gelagah putih pun melepaskannya. Namun sekar mirah masih memegangi lengannya. Marilah, kakang. Duduklah dahulu. Sekar Mirah pun kemudian membimbing Agung Sedayu ke tangga pendapa. Ketika kemudian Agung Sedayu duduk, maka glagah putih dan sabung sari pun berdiri pula di hadapannya. Dengan nada dalam glagah putih berkata, "Kakang harus minum obat yang dapat membantu ketahanan tubuh kakang." Agung Sedayu tersenyum. "Katanya baiklah. Tolong ambilkan sebutir di kantong bajuku." Glagah putihlah Yuang kemudian telah memungut sebutir obat reramuan yang kemudian ditelan oleh Agung Sedayu. Bagaimana dengan kau sendiri, Glagah putih? Bertanya Agung Sedayu. Aku sudah baik, Kakang. Agung Sedayu sempat memandang Empu Sanata dan Nyi Duani yang berdiri termangu-mangu. Namun mereka menyadari keadaan mereka, sehingga mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Glagah putih dan sabung sari, Desis Agung Sedayu mendekatlah. Keduanya menjadi tegang. Sementara Agung Sedayu berkata, aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahukan kepada kalian, apa yang telah kami katakan kepada Nyi Duwani untuk memancingnya agar ia bersedia membawa kami kepada kisah Balintang. Glagah Putih dan Sabung Sari pun telah mendengarkan uraian singkat Agung Sedayu dan sekali-sekali digenapi oleh Sekar Mirah bagaimana mereka berhasil membakar kecemburuan Nyiduani, sehingga persoalannya telah berkembang menjadi sebagaimana yang terjadi. Kita harus memelihara perasaan Duani itu. Dengan demikian maka akan membawa kita kepada kisah balintang dan tempat yang mereka pergunakan untuk menyembunyikan rara wulan. Gelagah putih dan sabung sari mengangguk-angguk. Dengan nada rendah gelagah putih berdesis, aku mengerti, kakang. Aku minta semuanya menyesuaikan diri dengan sikap ini. Setiap pembicaraan dengan Nyi Duwani jangan menyimpang agar Nyi Duwani tidak menjadi curiga dan membatalkan niatnya membawa kita kepada kisah Balintang. Nyi Duwani tentu ingin inen bebaskan Rara Wulan karena ia tidak ingin kehilangan kisah Balintang itu. Orang-orang yang berada di halaman itu berdiri termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah dengan gelagah putih dan sabung sari. Namun, mereka melihat Agung Sedayu itu menelan obat yang diambil oleh gelagah putih dari sebuah bumbung kecil yang disimpan di kantong bajunya. Dengan demikian, maka mereka mengira bahwa pembicaraan mereka berkisar pada keadaan Agung Sedayu itu sendiri. Demikianlah. Beberapa saat kemudian, maka Agung Sedayu telah minta gelagah putih dan sabung sari minta Ki Wijil, Ki Ajar Trikaya, Ki Jayaraga dan Sayoga untuk berkumpul. Sementara itu, mereka diminta pula untuk serba sedikit memberitahukan persoalan mereka dengan Nyi dan Empuisanata. Sanata. Terakhir, kalian panggil Empuisanata Sanata dan Nyi untuk naik ke pendapa pula. Demikian, sejenak kemudian, mereka pun telah duduk di pendapa. Ki Ajar Trikayap pun segera mengemukakan bahwa ia harus membersihkan padepokannya. Di halaman itu, beberapa sosok tubuh terkapar membeku. Silahkan Ki Ajar. Tetapi bukanlah Ki Ajar tidak akan melakukan sendiri. Tidak, aku akan berbicara dengan para cantri. Kami mohon maaf Ki Ajar, kami tidak dapat membantu sekarang. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Silahkan, silahkan. Tanda petik. Namun Ki Wijilah yang kemudian berkata, biarlah aku membantu Ki Ajar Trikaya. Silahkan kalian membicarakan persoalan kalian. Tanda petik. Agung Sedayu ternyata tidak berkeberatan, sehingga dengan demikian, maka Ki Ajar Trikaya, Ki Wijil dan Sayoga telah turun dari pendapa dan menemui para cantri. Mereka harus mengumpulkan sosok-sosok tubuh yang terbaring di halaman. Juga mereka yang terluka yang tangannya sudah terikat. Di pendapa, Agung Sedayu yang masih lemah itu berkata aku minta waktu beberapa saat untuk memperbaiki keadaanku sebelum kita meninggalkan padepokan ini dan menemui Ki Sabalintang. Tanda petik. Silahkan, Ki Lurah, sahut Empuisanata sanata kami tahu keadaan Ki Lurah yang agak mengalami kesulitan. Juga Angger Gelagah Putih. Agung Sedayu memang memerlukan waktu beberapa saat untuk menata kembali keadaan tubuhnya. Urat-urat nadinya, syarafnya dan degup jantungnya. Dengan mengatur pernafasannya, Agung Sedayu berupaya untuk segera menemukan keseimbangan kembali segala unsur yang ada di dalam dirinya. Namun ternyata Agung Sedayu memang memerlukan waktu. Ketika Ki Ajar Trikaya sudah memberikan beberapa petunjuk kepada para cantriknya, agar Agung Sedayu mendapat kesempatan untuk mengatur dirinya dengan tenang, ditunggui oleh Sekar Mirah. Dalam pada itu, beberapa orang cantrik masih sempat mempersiapkan minuman bagi mereka yang kemudian duduk di pendapa. Empu Sanata dan Yidwani yang juga berada di pendapa itu, duduk dengan gelisah. Mereka merasa berada di antara orang-orang yang asing. Namun untuk menjaga agar tidak terjadi salah paham atau justru menimbulkan kecurigaan di hati Nyidwani dan Empui Sanata, mereka yang berada di pendapa itu sama sekali tidak berbicara tentang Rara Wulan dan kisah Balintang. Agung Sedayu dan Sekar Mirah sudah berhasil memancing kecemburuan Nyidwani. Karena itu, perasaan itu harus tetap Dijaga agar Nyiduwani bersedia membawa mereka kepada kisah Balintang dan Rara Wulan. Ternyata Agung Sedayu memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika kemudian langit menjadi buram, Agung Sedayu baru merasa keadaan tubuhnya menjadi berangsur baik. Kekuatannya mulai tumbuh dan berkembang kembali meskipun tidak terlalu cepat. Obat yang telah ditelannya, agaknya sangat membantunya. Di halaman, para cantrik, Sibuk mempersiapkan penguburan orang-orang yang telah terbunuh Para cantri itu telah mempersiapkan beberapa lubang kubur di sebuah kuburan tua Tidak terlalu jauh daripada pokan itu Sedikit agak terpisah dari kuburan yang sudah ada sebelumnya Kuburan itu dihormati oleh orang-orang padukuhan sebelah Berkata Ki Ajar Trikaya kepada Ki Jayaraga yang ikut turun ke halaman Siapakah sosok yang paling dihormati di kuburan itu? Tokoh cikal bakal padukuhan kecil itu, Ki Semanu, yang mula-mula membuka hutan untuk satu lingkungan pemukiman. Menurut cerita orang padukuhan itu, Ki Semanulah yang mampu menaklukkan jin penunggu hutan yang dibuka itu. Jin bertanduk dan bermata bara. Ternyata, padukuhan itu semakin lama menjadi semakin ramah juga. Setelah beberapa keturunan, maka penghuni padukuhan itu menjadi semakin banyak. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, apakah penguburan itu akan dilakukan sekarang atau menunggu besok? Semuanya sudah siap, sahut Ki Ajar Tritaya. Tetapi senja sudah turun. Tanda petik. Ada beberapa obor telah disiapkan. Semakin cepat selesai semakin baik. Ki Jayaraga mengangguk-angguk pula. Seperti dikatakan oleh Ki Ajar, maka sejenak kemudian, sebuah iring-iringan telah meninggalkan padepokan menuju ke kuburan tua. Dua orang cantrik yang menemui Ki Bekel di padukuhan sebelah telah kembali dan menyatakan bahwa Ki Bekel tidak berkeberatan untuk memberikan tempat untuk sosok mayat beberapa orang yang dianggap berniat buruk itu. Tetapi kuburan bagi mereka itu harus dipisahkan. Kuburan itu tidak boleh terletak di atas gumuk kecil. Itu harus dikubur di pating bawah, di dekat tanggul sungai kecil yang mengalir di dekat ke gumuk kecil itu. Ki Jayaraga melihat nyala api obor yang mendahului iring-iringan itu, seperti beberapa ekor burung kemamang yang terbang di kegelapan, burung yang berbulu api yang dipelihara oleh hantu dan setan. Dalam pada itu, keadaan agung Sedayu pun telah menjadi lebih baik. Sementara itu waktu mereka menjadi semakin mendesak. Mereka tidak akan dapat menunggu sampai esok. Malam itu mereka harus berangkat mencari kisah balintang berdasarkan petunjuk yang akan diberikan oleh pempui Sanata dan Yidwani. Setelah para cantrik menyuguhkan nasi yang hangat, maka Agung Sedayu telah mohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Ki Ajar memang berusaha untuk menahan mereka agar berangkat esok pagi tetapi Agung Sedayu pun menyahut kami mohon maaf, Ki Ajar, bahwa kami telah merepotkan Ki Ajar. Terima kasih atas kesediaan Ki Ajar menyambut kedatangan kami. Sebagaimana kau ketahui, bahwa kalian telah membebaskan padepokan ini dari tangan Empu Tunggul Pawaka. Tentu tidak ada kekuatan yang kami miliki untuk dapat mengusirnya. Tanpa kedatangan Kilurah, maka kami tidak akan mampu membebaskan diri kami kita mempunyai kepentingan yang sejalan, Ki Ajar. Selanjutnya kami mohon agar Empu Sanata dan Nyi dapat kami bawa bersama kami. Silahkan, Ki Lurah. Segala sesuatunya terserah kepada Ki Lurah. Tanda petik. Empu Sanata lah yang kemudian menyahut aku secara pribadi dan anakku mohon maaf atas segala peristiwa yang telah terjadi di sini, Ki Ajar. Ki Ajar Trikaya tersenyum. Katanya Empu tidak melakukannya secara pribadi. Demikian pula yang dilakukan oleh Nyi yang di padepokan ini dikenal dengan Jaka Yang kalian lakukan adalah bagian saja dari kelakuan sekelompok orang yang berbuat secara bersama-sama. Karena itu, mungkin secara pribadi, apa yang kalian lakukan itu justru bertentangan dengan niat yang tersirat di hati kalian sendiri. Tetapi sudah sewajarnya, bahwa kami harus mengakui kesalahan itu, Ki Ajar Apalagi aku yang setiap saat selalu mengawasi Ki Ajar Tanda petik Tetapi bukankah itu tugas yang dibebankan kepadamu oleh sekelompok orang itu? Atau katakanlah oleh pemimpinmu yang disebut Empu Tunggul Pawaka itu? Nyi mengangguk Sementara Ki Ajar berkata, kau tidak mempunyai pilihan lain, Nyi jika kau sudah menyatukan diri ke dalam satu kelompok, maka yang kau lakukan adalah kelakuan dari kelompok itu. Hanya kadang-kadang saja seseorang yang pribadinya kuat mampu melepaskan diri dari cengkaman kelakuan itu dan tetap berpegang pada sikap pribadinya. Nyidwani menundukkan kepalanya. Tetapi perempuan itu berdesis, terima kasih atas pengertian Ki Ajar Tritaya. Ki Ajar itu tertawa. Katanya, Aku sudah tua, Ger. Sudah kenyang makan pahit dan manisnya kehidupan. Nyi tidak menyahut lagi. Kepalanya justru tertunduk lesu. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu dan mereka yang datang bersamanya telah siap untuk meninggalkan padepokan itu. Empu Sanata dan Nyi ikut bersama mereka pula. Dalam pada itu, Ki Ajar itu pun berkata, jadi, Ki Wijil juga akan meninggalkan padepokan ini bersama Kelurah Agung Sedayu. Mereka menitipkan kuda mereka di rumahku, Ki Ajar. Tetapi setelah aku mengantarkan tamu-tamuku, aku akan segera mengunjungi padepokan ini lagi. Terima kasih, Ki Wijil. Lain kali, aku juga ingin mempersilahkan Kelurah berdua dan kadang yang lain untuk mengunjungi padepokan kecil yang terpencil ini. Tanda petik. Kami tidak akan pernah melupakan padepokan ini, Ki Ajar Sahut Agung Sedayu, pada suatu saat, kami akan memerlukan berkunjung ke tempat ini. Tanda petik. Para cantrik padepokan itu pun ikut melepas para tamu itu di halaman. Mereka menganggap bahwa para tamu yang datang itu adalah api yang menyulut keberanian mereka untuk berbuat sesuatu bagi kebebasan mereka kepada para cantrik Agung Sedayu dan mereka yang datang bersamanya itu melambaikan tangannya. Sementara itu Agung Sedayu sempat berbisik kepada Ki Ajar, maaf Ki Ajar. Aku mohon orang-orang yang ditahan di sini, jangan sampai ada yang dapat melepaskan diri dalam waktu dekat ini. Jika seorang saja dari antara mereka terlepas, maka tugas kami akan dapat menjadi gagal. Ki Ajar Trikaya mengangguk sambil menjawab lirih, baik, Ki Lurah. Aku akan berusaha bersama para cantri. Sementara, orang-orang yang paling berbahaya sudah tidak ada lagi. Ki Lurah sudah menghabisi impu tunggul pawaka. Tanda petik. Demikianlah, maka sejenak kemudian maka sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan padepokan itu. Empu Sanata dan Yidwani menuntun kuda mereka, Sementara yang lain berjalan kaki, karena kuda-kuda mereka mereka titipkan di rumah Ki Wijil. Malam yang gelap pun telah menyelubungi gunung Kukusan, namun iring-iringan itu berjalan terus. Mereka adalah orang-orang yang terlatih sehingga penglihatan mereka pun cukup tajam untuk mengamati jalan yang rumpil. Lorong sempit berbatu-batu padas, kadang-kadang menurun, kadang-kadang sedikit menanjak. Titik Meskipun sebenarnya kekuatan dan tenaga Agung Sedayu belum pulih seutuhnya, tetapi keadaannya sudah menjadi semakin baik. Agung Sedayu berharap bahwa jika saatnya mereka sampai di tempat Kisaba Lintang, keadaannya sudah benar-benar pulih. Agung Sedayu menduga bahwa di tempat tinggal Kisaba Lintang yang barangkali justru pusat pengendalian dari gerakan orang-orang yang berniat untuk membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati itu, terdapat juga orang-orang berilmu tinggi sebagaimana Empu Tunggul Pawaka. Iring-iringan kecil itu bergerak terus menembus gelapnya malam, bukan saja karena malam yang semakin dalam, tetapi kabut pun telah menyelimuti kaki Gunung Kukusan itu. Ketika kemudian mereka sampai di rumah Ki Wijil. Mereka hanya sempat beristirahat sejenak. Nyi Wijil masih sempat menghidangkan minuman dan makanan. Namun sekelompok orang itu tidak dapat menghabiskan malam itu di rumah Ki Wijil. Mereka harus melanjutkan perjalanan. Kita masih mempunyai waktu sehari untuk menempuh perjalanan esok berkata Ki Jayaraga. Ya, sebaiknya kita sampai tujuan menjelang malam. Ada beberapa keuntungan yang kita dapatkan dengan kegelapan yang kemudian turun, berkata Empu Sanata. Agung Sedayu mengangguk sambil berdesis kita memang tidak terlalu tergesa-gesa. Kita dapat beristirahat lebih lama. Tetapi kita akan segera berangkat lagi. Kita harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Tanda petik. Ki Wijilah yang kemudian berdesis biarlah aku ikut bersama Kilurah. Agung Sedayu memandang Ki Wijil dengan kerut di kening. Dengan nada dalam ia pun berkata kami telah terlalu banyak menyibukkan Ki Wijil. Pertolongan Ki Wijil sudah cukup besar sampai saat ini. Tiba-tiba saja aku ingin melepaskan kejenuhanku. Sudah terlalu lama aku tinggal di rumah saja. Setiap pagi pergi ke sawah. Kemudian saat matahari turuni pulang dengan tubuh yang basah oleh keringat. Demikian juga anakku dan yang tidak lebih sibuknya adalah Nyi Wijil. Kesibukan yang itu-itu saja. Masak dan kemudian membawa ke sawah. Mencuci pakaian dan mengisi jambangan. Agaknya Nyi Wijil pun sekali-sekali ingin melihat apa yang terjadi di luar rumahnya. Ingin menghindari panasnya perapian saat-saat ia membuat gula kelapa. Maksud Nyi Wijil? Ki Wijil pun kemudian berpaling kepada istrinya yang telah menghidangkan minuman dan makanan. Katanya kepada istrinya bagaimana menurut pendapatmu? Aku melihat keinginan itu di sorot matamu. Nyi Wijil tertawa. Katanya, aku sudah semakin tua. Tanda petik. Aku juga jawab Ki Wijil, tetapi bukankah orang-orang tua sekali-sekali juga membuat hatinya menjadi lebih segar dengan kesibukan yang berbeda dari kesibukan sehari-hari? Nyi Wijil tertawa. Katanya, "Kakang masih saja seperti remaja yang sedang jatuh cinta." Ki Wijil pun tertawa pula. Bahkan orang-orang yang mendengarnya ikut tersenyum pula. Tetapi Ki Wijil justru berpaling kepada Nyi Duani. Katanya, Beginikah tingkah laku orang-orang yang sedang jatuh cinta? Ah Nyi Duani tidak menjawab. Namun Nyi Wijil itu pun kemudian berkata, Baiklah, aku ikut bersama Ki Lurah dan Nyi Lurah. Kehadiran Nyi Lurah memang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Darahku rasa-rasanya telah dipanasi oleh sikapnya. Agung Sedayu dan orang-orang yang hadir di rumah Ki Wijil itu segera menyadari bahwa nyi wijil pun bukan orang kebanyakan. Ia tentu juga seorang berilmu tinggi, sebagaimana ki wijil sendiri. Bahkan ki wijil itu pun kemudian berkata, "Jika sempat, kami ingin singgah di Kepatihan Mataram. Kami akan mengantarkan ki wijil dan nyi wijil jika ki wijil dan nyi wijil ingin singgah di Kepatihan Mataram." "Sudah lama sekali kami tidak bertemu," berkata ki wijil selanjutnya. Untuk beberapa saat, mereka yang berada di rumah Ki Wijil itu sempat beristirahat. Minuman hangat, makananan, dan gelagah putih itu pun menjadi haran. Selagi orang-orang lain sibuk berbincang, Sayoga itu dapat tidur mendekur. Apalagi nampaknya ia pun merasa letih setelah berjalan dan bahkan berkelahi di padepokan Ki Ajar Trikaya. Nyi Wijil yang melihat anaknya tidur di amben yang besar di ruang dalam itu pun tersenyum. Katanya anak itu memang pemalas. Demikian ia duduk dan apalagi berbaring, maka ia tentu akan mendengkur. Kemudian Ki Wijil pun berkata siapa yang ingin tidur, silahkan. Ki Lurah tentu akan segera membangunkannya jika kita akan berangkat. Tetapi Glagah putihlah yang menjawab, jika aku juga berbaring dan tertidur, Mungkin baru besok siang, titik aku dapat dibangunkan. Sabung Sari yang duduk bersandar, dinding dengan matu yang hampir terpejam tersenyum sambil menjawab mata Kulah yang hampir terpejam. Tetapi aku juga tidak berani berbaring. Kita memang dikejar oleh waktu, berkata Agung Sedayu. Kemudian, namun Agung Sedayu memang memberi waktu untuk beristirahat sambil Nyi Wijil mempersiapkan diri. Sementara itu, Seorang pembantu Ki Wijil tengah sibuk menyiapkan kuda-kuda mereka yang akan melanjutkan perjalanan itu. Ketika Glagah Putih dan Sabung Sari mendengar ringkik seekor kuda, maka mereka pun mengerti bahwa seseorang tengah mempersiapkan kuda-kuda mereka, sehingga mereka pun telah keluar pula dari ruang dalam dan pergi ke belakang untuk membantu menyiapkan kuda-kuda yang akan menempuh perjalanan panjang. Beberapa saat kemudian, Nyi Wijil pun sudah siap. Demikian keluar dari ruang dalam, Kijaya Raga pun memandanginya sambil mengerutkan dahinya hampir di luar. Sadarnya ia berdesis apakah aku berhadapan dengan Sri Gunting Kuning? Tanda pisah N. Nyi Wijil itu terkejut. Dengan nada tinggi ia bertanya, Kijaya Raga mengenal Sri Gunting Kuning? Tanda petik. Ya aku pernah hidup di pesisir utara. Beberapa puluh tahun yang lalu. Masa-masa buruk yang pernah aku jalani. Nyi Wijil itu tersenyum. "Katanya, apakah menurut pendapat Ki Jayaraga, umur Sri Gunting Kuning itu sekarang seumurku?" Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. "Katanya, aku belum pernah langsung berhubungan dengan Sri Gunting Kuning. Tetapi ciri-ciri yang aku lihat pada Nyi Wijil sama dengan ciri-ciri yang pernah aku dengar dikenakan oleh Sri Gunting Kuning." Ki Wijil pun tertawa pula. Katanya, Ki Raga hampir benar. Ki raga menarik nafas panjang. Dengan nada berat ia pun berkata hampir benar. Jadi aku tidak berhadapan dengan Sri Gunting Kuning itu sendiri. Sri Gunting Kuning adalah kakak seperguruan berkata Nyi Wijil kemudian ia sudah terlalu tua. Tetapi sebelum Sri Gunting Kuning hilang dari dunia olah kanuragan, ia sudah berubah. Tanda petik. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sedangkan Ki Wijil pun berkata, aku sudah memperingatkan Nyi Wijil untuk tidak mengenakan ciri-ciri perguruannya, justru ada kesan yang suram pada salah seorang saudara seperguruannya. Tetapi Nyi Wijil justru ingin memperbaiki citra perguruannya. Dengan ciri-ciri perguruannya, ia melakukan tugas-tugas kemanusiaan. Agaknya yang tertangkap oleh Ki Jayaraga adalah justru warna-warna buram dari Sri Gunting Kuning. Aku kemudian meninggalkan pesisir utara, mengembara kemana-mana. Aku selalu dikejar oleh perasaan kecewa. Tidak seorang pun muridku yang akhirnya menjadi seorang yang baik. Semuanya menjadi penjahat yang tidak tanggung-tanggung. Baru kemudian aku menemukan seorang murid yang dapat memberikan kebanggaan kepadaku. Namun bukan. Akulah yang membentuk pribadinya. Aku menemukan seseorang yang kepribadiannya sudah terbentuk. Sri Gunting Kuning yang kemudian itu pun tidak terlalu lama berada di pesisir utara. Ketika segalanya bergeser ke selatan, maka Sri Gunting Kuning itu pun hilang dari pesisir utara dan berada di sisi selatan. Nyi Wijil tersenyum. "Katanya aku beruntung menjadi istri Ki Wijil. Aku tanggalkan segala galanya." Namun sekali-sekali saja dalam keadaan yang sangat penting, aku mengenakan kelengkapan dan ciri-ciri yang dapat dikenali sebagai Sri Kunting Kuning. Tetapi Ki Patih Mandaraka tidak berkeberatan aku mengenakan ciri-ciri ini. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia memang belum pernah berhadapan langsung dengan seorang perempuan yang disebut Sri Kunting Kuning. Seorang perempuan yang mengenakan pakaian serba hitam. Kemudian garis-garis kuning terdapat di bagian leher, pergelangan tangan dan ujung celana hitamnya. Perempuan itu juga mengenakan ikat pinggang kuning dan selempang kuning di dadanya, sementara di pinggangnya tergantung sepasang pedang di sebelah menyebelah. Sekar Merah yang melihat sepasang pedang itu pun segera teringat kepada Pandan Wangi, istri kakaknya, Suandaru. Pandan Wangi juga menyandang sepasang pedang jika ia mengenakan pakaian khususnya, tetapi tidak dengan ciri-ciri yang lain. Sejenak kemudian, maka segala sesuatunya sudah siap. Minuman dan makanan pun telah hampir habis pula. Karena itu, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk berangkat. Kuda-kuda pun sudah diikat di halaman. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih memerlukan untuk makan sebutir obat untuk memacu agar kekuatan tubuh mereka segera pulih kembali seutuhnya. Nyi Wijilah yang kemudian membangunkan Sayoga yang masih tidur mendengkur. Demikian Sayoga bangun, ia pun terkejut melihat ibunya telah bersiap dengan pakaian khususnya yang sudah jarang sekali dikenakannya. Apa yang akan ibu lakukan? ayah dan ibu akan pergi bersama Kilurah Agung Sedayu. Bagaimana dengan kau? Apakah kau akan ikut atau tidak aku tidak mau di rumah sendiri? Tanda petik. Bukankah ada beberapa orang pembantu yang menemanimu? Aku ikut bersama ayah dan ibu. Jika demikian bersiaplah. Kita tidak akan pergi bertamasya berkata Nyi Wijil. Tetapi kenapa ibu harus mengenakan pakaian itu? Jika ibu melepas selempang dan ikat pinggang itu dan kemudian mengenakan yang lain, kesannya sudah akan berbeda. Kali ini aku terdorong satu keinginan untuk mengenakannya, Sayoga. Ayah pun juga tidak berkeberatan. Yang lain pun tidak. Tanda petik. Tetapi ibu sudah tidak muda lagi. Rambut ibu sudah ubanan. Apa salahnya? Ibumu sudah menyembunyikan ubannya di bawah ikat kepalanya, sahut Ki Wijil. Ah, agaknya ayahlah yang merindukan masa-masa lalu itu. Yang mendengar kampun tertawa pula. Bahkan Duwani yang tegang sempat juga tersenyum. Namun yang kemudian terlintas di kepala Duwani adalah sebuah kekuatan yang besar, yang akan dapat menghancurkan kekuatan kisah balintang. Karena itu, maka ia masih sempat berbisik di telinga sekar merah nyilurah. Bukankah Kilurah hanya sekedar ingin membebaskan Rara Wulan? Ya, ia akan sangat menderita jika ia harus melayani kemauan balintang Tetapi tidak lebih dari itu, tentu. Tetapi kelompok ini akan menjadi kelompok yang sangat kuat. Aku tidak ingin Ki Lurah menghancurkan kekuatan Kisabalintang." Tanda petik. Tentu tidak. Tetapi Ki Lurah sudah menghancurkan kekuatan Empu Tunggul Pawaka itu terjadi begitu tiba-tiba. Justru saat kami belum siap menghadapi kenyataan yang ada di padepokan itu. Nyidwani termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Jika terjadi sesuatu dengan kisah balintang, maka perasaannya pun akan tertusuk pula. Tetapi Nyi Nyidwani tidak mau membayangkan bahwa ada seorang gadis di sarang kisah balintang. Jika benar Rara diambil oleh kisah balintang, maka ia tidak akan membiarkannya Karena itu, maka dorongan untuk menemui Kisabalintang itu ternyata lebih besar dari kekhawatiran Nyiduwani Bahwa Agung Sedayu akan melumpuhkan kekuatan Kisabalintang Apalagi Nyiduwani pun yakin, bahwa di dalam sarang Kisabalintang tentu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi yang akan dapat melindungi Kisabalintang Demikianlah, sebelum fajar sebuah iring-iringan kecil telah mulai bergerak. Untuk tidak menarik perhatian orang di perjalanan, maka mereka tidak bersama-sama. Iring-iringan itu telah dipecah menjadi beberapa kelompok kecil yang berjarak beberapa puluh langkah. Meskipun demikian, orang-orang itu pun sadar bahwa pakaian yang mereka kenakan, terutama pakaian beberapa orang perempuan yang ada di antara mereka, agak berbeda dengan pakaian orang kebanyakan. Namun sekilas, Sekar Mirah, Nyi Dwani dan Nyi Wijil, nampak sebagaimana orang laki-laki yang menempuh perjalanan bersama mereka. Bahkan mereka meniru pakaian yang dikenakan oleh Nyi Dwani pada saat ia menyebut dirinya Jakadwara. Sekar Mirah dan Nyi Wijil pun juga mengenakan ikat kepala. Nyi Dwani dan Empu Isanatalah yang menuntun perjalanan itu. Mereka berpacu dengan waktu. Meskipun demikian, ketika kemudian matahari terbit, mereka tidak dapat berpacu dengan waktu. Meskipun demikian, ketika kemudian matahari terbit, mereka tidak dapat berpacu tanpa menghiraukan jalan yang mereka lewati. Ternyata, jalan yang mereka lewati cukup panjang. Beberapa kali, mereka harus berhenti dan memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Mereka pun berhenti ketika haus dan lapar terasa menggelitik perut dan kerongkongan. Tetapi mereka tidak berhenti di satu kedai. Ketika mereka berhenti di depan sebuah pasar, mereka telah membagi diri ke dalam empat buah kedai. Nyidwani dan Empuisanata masuk ke dalam sebuah kedai bersama Agung Sedayu dan Sekarmirah. Sementara itu yang lain pun memilih kedai yang berlainan. Agung Sedayu dan orang-orang yang sudah terbiasa mengembara segera mengetahui kemana mereka pergi. Semula Agung Sedayu memang agak cemas, ketika jalan yang ditempuhnya serasa menuju ke Sangkal Putung. Namun demikian mereka melewati cawas, maka mereka pun berbelok mengikuti alur kali dengke, tetapi ke arah udik. Apakah kita akan pergi ke perambanan bertanya Agung Sedayu kepada Ampui Sanata? Salah satu tempat untuk bertemu adalah Prambanan, berkata Empu Sanata dengan berterus terang. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketika mereka mendekati Taji, maka mereka pun mengambil jalan sempit menuju ke Prambanan, meninggalkan alur Kali Dengkeng mendekati Kali Opak. Kami akan pergi ke hutan di sebelah utara Prambanan. Ada sebuah padukuhan kecil yang kemudian dipergunakan seutuhnya sebagai satu padepokan. Padepokan itu salah satu padepokan yang dipergunakan oleh Kisaba Lintang. Ada beberapa orang pendukung Kisaba Lintang yang ada di padepokan itu berkata Nyi Duani. Jadi bagaimana dengan kami bertanya Agung Sedayu? Jika titik kalian percaya kepada kami, maka biarlah kami memasuki padepokan itu untuk menemui Kisaba Lintang. Jika Kisaba Lintang ada di padepokan itu maka Raraulan tentu juga berada di padepokan itu. Agung Sedayu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku percaya kepadamu, Nyidwani. Tetapi kau pun harus menghormati kepercayaan yang aku berikan kepadamu. Aku juga tidak ingin menahan Empu Isnata, karena jika Nyidwani datang seorang diri, akan dapat menimbulkan kecurigaan. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Ia merasa ragu, apakah Nyi Duani tidak berubah pikiran, atau justru mencari kebenaran berita bahwa kisah Balintang telah menginginkan Rarawulan dan bahkan menculiknya. Tetapi nampaknya sorot mata Nyi Duani memancarkan gejolak perasaannya sebagai seorang perempuan. Apapun yang dikatakan oleh Sabalintang, tentu tidak akan mudah dipercayainya. Apalagi jika Nyi Duani melihat bahwa Raraulan memang ada di sarang Kisaba Lintang. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun telah memberitahukan kepada orang-orang yang datang bersamanya bahwa mereka akan titik melepaskan Nyi Duwani dan Empu Sanata untuk pergi ke sebuah padepokan kecil, salah satu dari beberapa sarang Kisaba Lintang. Empu Sanata lah yang kemudian menjelaskan, "Aku sudah berhutang budi terhadap kalian." Jika saja kalian mau, sudah dua kali aku terbunuh di tanah perdikan Menoreh dan di padepokan Ki Ajar Trikaya. Tetapi ternyata aku masih hidup. Betapapun hitamnya warna jantungku, namun aku masih juga mempunyai perasaan. Apalagi aku hanyut ke dalam arus usaha Ki Sabalintang semata-mata karena aku ingin melindungi anak perempuanku. Beberapa orang memang menjadi ragu-ragu banyak hal yang dapat terjadi. Jika Nyi ingkar, maka persoalannya akan menjadi lain. Bahkan mungkin jiwa Rara Wulan pun terancam. Namun dalam keraguan raguan itu, Ki Jaya Raga pun berkata aku sependapat dengan Kilurah Biarlah Nyi dan Empu Isanata pergi ke padepokan itu. Aku percaya bahwa keduanya akan berpegang pada janji mereka. Nah, jika demikian, Aku persilahkan Empuisanata dan Nyi pergi ke padepokan itu Tanda petik Justru Nyi lah yang kemudian termangu-mangu Namun kemudian berdua bersama Empuisanata, Nyi Duwani itu pun melarikan kudanya menuju ke padukuhan kecil yang telah dijadikan sebuah padepokan dekat hutan di sebelah utara Prambanan Agung Sedayu dan yang lain pun telah mencari tempat untuk menunggu mereka telah menjauhi jalur jalan dan berada di sebuah padang perdu. Embui Sanata dan Yidwani akan menemui mereka di tempat ini. Jika tidak mungkin kedua-duanya, maka salah seorang dari mereka akan datang dan mengabarkan apa yang terjadi di padukuhan yang telah menjadi padepokan itu. Dalam pada itu, gelap malam telah menyelimuti bumi. Langit yang baru ditaburi beribu bintang yang berkeradipan. Lembaran-lembaran awan tipis melintas didorong angin ke utara. Dingin malam mulai menyentuh kulit. Semilir angin lembut menggoyang daun perdu yang tumbuh di sekitar mereka. Dalam pada itu empui sanata dan Duani menjadi semakin dekat dengan padepokan di sebelah hutan itu. Bagaimanapun juga jantung mereka menjadi berdebar-debar. Ayah bertanya Nyi Duani kemudian, apakah Kakang Sabalintang akan menjadi sangat marah jika aku melepaskan Rara tanpa mendapat persetujuannya? Tanda petik. Sabalintang tentu akan marah. Tetapi kemarahannya tidak akan berbahaya bagimu, Duani. Jadi menurut ayah, langkah yang aku ambil sudah benar. Tanda pisah N. Aku tahu perasaanmu, Duani. Kau tentu tidak mau ada seorang perempuan lain yang mengotori perasaan Sabalintang. Karena itu, maka kau memang tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus melemparkan Rara Wulan dari tangan Kakang Sabalintang. Tetapi bukan salah Rara Wulan. Gadis itu tentu sudah menjadi ketakutan. Nyidwani Dwani mengangguk sambil menjawab, "Ya, memang bukan salah Rara Wulan." Empu Sanata tidak menyahut lagi. Di depan mereka adalah gerbang padukuhan yang telah dijadikan padepokan. Ketika kuda mereka berderap memasuki gerbang, maka beberapa orang bersenjata berlari-lari mendekat. Dengan tombak yang merunduk seorang yang bertubuh tinggi, tegap bertanya siapa kalian dan untuk apa kalian kemari. Tanda petik. Nyidwani yang masih duduk di punggung kuda telah menendang tombak itu sehingga terlepas dari genggaman. Karena itu maka dua orang yang lain telah meloncat sambil menjulurkan senjata mereka. Buka matamu, siapa aku? Orang-orang itu tertegun. Baru kemudian mereka melihat di keremangan malam Nyidwani dan Empu Senata. Ampun, Nyi. Kami tidak tahu bahwa Nyidwani dan Empu Isanata lah yang telah datang kepada pokan ini. Nyidwani dan Empu Isanata pun kemudian meloncat dari punggung kudanya. Dilepaskannya saja kuda mereka di halaman. Dua orang di antara mereka yang mengerumuninya itu dengan serta merta telah menangkap kendali kuda-kuda itu dan membawanya menepi, mengikat di patok-patok yang telah disediakan di sebelah pendapa bangunan induk padepokan yang semula agaknya banjar padukuhan itu yang terletak dekat dengan pintu gerbang. Nyi Duanilah yang kemudian dengan tergesa-gesa naik ke pendapa. Seorang yang berada di peringgitan dengan tergesa-gesa menyongsong dan mempersilahkannya duduk. Di mana Kakang Sabalintang? Ki Sabalintang tidak sedang berada di padepokan ini, Nyi. Jawab orang itu. Kemana? Orang itu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menjawab Ki Sabalintang berada di Menoreh, Nyi. Di Menoreh? Di Klajor maksudmu? Ya, Nyi. Sejak kapan? Sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu? Tanda tanya ya, Nyi. Kenapa Kakang Sabalintang tidak memberitahu aku? Hari ini dua orang menuju ke Gunung Kukusan. Tanda petik. Kenapa baru hari ini? Kisabalintang memang berpesan, agar hari ini, maksudnya sepekan setelah Ki Sabalintang berangkat, Nyidwani dipersilahkan menyusul ke Klajor. Jantung Nyidwani berdebar semakin cepat. Berbagai macam bayangan melintas di kepalanya. Namun kemudian Nyi itu pun bertanya siapa yang diserahi pimpinan di sini sekarang? Ki Carang Parang. Ki Carang Parang, orang itu mengangguk. Titik panggil Ki Carang Parang itu kemari. Orang itu pun kemudian meninggalkan peringgitan, sementara Nyi dan Empu Sanata titik masih tetap berdiri sambil melangkah mengitari peringgitan itu. Sejenak kemudian, Orang yang disebut Kicarang Parung itu pun muncul dari pintu peringgitan. Demikian ia melihat Empu Sanata dan Nyi maka ia pun mengangguk-angguk. Selamat datang Empu Sanata dan Nyi Duwani kapan Kakang Sabalintang pergi ke pelajor. Sepekan yang lalu, Nyi. Tadi siang, dua orang justru sedang menuju ke ujung kali geduang untuk menyusul Nyi Tanda petik. Kenapa baru hari ini? Jika Kakang Sabalintang berpesan agar setelah sepekan aku menyusul, dan hari ini baru ada orang menyusul aku, berarti akan kehilangan waktu dua hari. Pesannya memang demikian. Nyi. Sepekan setelah keberangkatannya, maka Nyi nih supaya disusul dan diberitahu, untuk pergi ke Klajor. Kalian tentu tidak mendengarkan pesan Kakang Sabalintang dengan baik. Benar, Nyi. Kami tidak salah. Kenapa tiba-tiba saja Kakang Sabalintang pergi ke tanah perdikan? Kami tidak diberitahu Nyi. Tetapi agaknya ada sesuatu yang penting. Tanda petik. Kenapa Kakang Sabalintang tidak memanggil aku lebih dahulu dan bersama-sama pergi ke Klajor di Menoreh? Aku tidak tahu, Nyi. Agaknya kau menyembunyikan sesuatu benar, Nyi. Aku tidak tahu. Nyi Duwani memandang orang itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun berkata, "Aku akan pergi ke Klajur sekarang." "Sekarang? Malam ini ya? Kenapa tidak esok pagi saja, Nyi? Bukankah masih ada waktu sampai esok?" "Tidak. Aku akan pergi sekarang. Mari Ayah. Nyi Duwani dapat beristirahat di sini malam ini." Nyi Duwani tidak menjawab, tetapi ia pun segera turun ke halaman diikuti oleh Empu Sanata. Sejenak kemudian, Kedua ekor kuda itu sudah berlari meninggalkan padepokan itu. Demikian mereka keluar dari regol padepokan. Duwani itu pun berkata, "Agaknya yang dikatakan oleh kilurah itu benar, Ayah. Kakang Sabalintang sengaja meninggalkan aku untuk mendapat kesempatan mengambil gadis itu." "Memang mungkin, Duwani. Tetapi gadis itu tidak bersalah. Aku mengerti." Rara Wulan tentu tidak akan memilih seorang duda yang dahinya sudah mulai berkerut Tetapi seharusnya Rara Wulan itu sempat melawan Tanda petik Rara Wulan tidak mempunyai tenaga dan kemampuan yang cukup untuk melawan kisah balintang Kenapa ia tidak berteriak atau berbuat sesuatu untuk menyelamatkan dirinya? Jika saja ia sempat, maka ia tentu akan melakukannya Nyi ni tidak bertanya lagi namun kudanya pun berlari lebih kencang lagi meskipun malah menjadi semakin gelap Beberapa saat kemudian, Nyidwani dan Empuisanata telah bertemu dengan Agung Sedayu, Sekar Mirah dan orang-orang yang menunggu bersama mereka Dengan singkat Nyidwani menceritakan bahwa kisah balintang berada di Klajor Kelajor di tanah perdikan menoreh? Ya, jawab Nyidwani Agung Sedayu mengangguk-angguk Katanya jadi semua gerakan Kisaba Lintang di tanah Perdikan itu digerakkan dari Klajor. Nyi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk. "Jadi, kita harus pergi ke Klajor bertanya Agung Sedayu kemudian." "Ya, jawab Nyi jika kedua orangku sempat sampai di Padepokan Ki Ajar Trikaya dan lepas dari tangan para cantrik, maka keduanya akan dapat segera menghubungi Kakang Sabalintang." Karena itu, maka kita harus lebih dahulu sampai di tanah perdikan menoreh. Agung Sedayuk pun mengangguk-angguk. Ia pun menjadi cemas. Jika kedua orang yang pergi ke ujung kali keduang itu sempat lebih dahulu menghubungi kisah Balintang, maka semua rencana itu akan gagal. Karena itu, maka iring-iringan itu pun telah bergerak lagi. Mereka langsung menuju ke tanah perdikan menoreh. Jarak yang masih terhitung panjang. Kita menghindari Mataram, berkata Agung Sedayu. Agung Sedayu tidak perlu lagi petunjuk dari Nyi Duwani, jalan manakah yang harus mereka tempuh. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayulah yang kemudian berada di depan bersamaan dengan Sekar Mirah. Sementara itu, Gelagah Putih dan Sabung Sari berkuda. Di belakang Empu Isanata dan Nyi Duwani, sedangkan yang lain sengaja membuat jarak. Malam itu mereka harus sampai ke Klajor. Meskipun kedua orang dari Prambanan itu baru berangkat hari itu, namun mungkin sekali orang itu akan berusaha secepatnya sampai di Klajor setelah mereka mengetahui bahwa rahasia padepokan Ki Ajar Trikaya telah pecah. Jika mereka sampai di padepokan Ki Ajar, mudah-mudahan Ki Ajar dan para cantrik tanggap sehingga mereka tidak akan dapat keluar lagi dari padepokan. Tetapi jika yang terjadi tidak sebagaimana yang mereka harapkan, maka persoalannya akan menjadi lain. Demikianlah, maka iring-iringan itu berjalan terus meskipun malam menjadi semakin pekat. Namun bintang-bintang di langit sedikit memberikan cahaya yang cukup bagi mereka yang penglihatannya cukup terlatih. Namun bagaimanapun juga mereka tidak dapat memaksa kuda-kuda mereka berlari tanpa henti. Karena itu, maka mereka harus memberikan kesempatan kuda-kuda mereka berhenti beristirahat. Minum air dari parit yang jernih serta sedikit makan rumput yang tumbuh di tanggul-tanggul di pinggir jalan. Di dini hari mereka sampai di tepian Kali Praga. Agung Sedayu terpaksa membangunkan tukang satangjang. Tertidur di sebuah gubuk kecil di tepian, beralaskan tikar. Pandan yang kasar. Ada kawannya kisanak bertanya Agung Sedayu. Seorang tukang satang terbangun sambil menggeliat. Ia pun menjawab, "Ada, apakah kalian akan menyeberang?" "Ya," tetapi upahnya rangkap di malam hari. Nanti aku harus menyeberang kembali tanpa penumpang. Kenapa tidak menunggu saja di seberang?" bagianku sebelah timur malam ini. "Baik, aku akan mengupah lipat dari biasanya ketika dua orang tukang satang keluar dari gubuknya." Ia pun berkata, "Tentu tidak dapat sekali menyeberang, karena kalian masing-masing membawa seekor kuda tanda petik. Pakai dua rakit sekaligus," jawab Agung Sedayu. Orang itu mengangguk. Ia pun kemudian membangunkan kawannya yang tidur di gubuk kecil yang lain. Sejenak kemudian, maka dua buah rakit telah menyeberang sambil duduk di atas rakit. Agung Sedayu pun bertanya, "Apakah malam ini ada dua orang berkuda yang menyeberang?" Tukang satang itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak membawanya, tetapi agaknya aku juga tidak melihat rakit yang bergerak." Agung Sedayu mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian, maka dua buah rakit itu telah menepi di sisi barat Kali Praga setelah membayar upahnya maka mereka pun segera meneruskan perjalanan mereka berharap untuk sampai di Klajor selagi malam masih gelap iring-iringan itu masih harus menyusuri jalan-jalan di tanah Perdikan untuk beberapa lama agung sedayu memang berharap agar mereka tidak bertemu dengan peronda sementara itu iring-iringan itu pun telah menghindari padukuhan-padukuhan yang akan dapat menghambat tugas-tugas yang sedang mereka lakukan para peronda di padukuhan-padukuhan itu akan dapat mengajukan berbagai macam pertanyaan. Bahkan mungkin akan ada yang mengambil langkah-langkah sendiri yang tidak saling mendukung. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu pun telah sampai di jalan yang mulai menanjak di daerah pebukitan. Namun kemudian Agung Sedayu pun berhenti di antara gumuk-gumuk kecil. Kita sudah sampai di Pategalan di luar padukuhan Klajor. Tanda pisah n. Ya, sahut nih, "Biarlah aku dan ayah pergi ke sarang Kakang Sabalintang." Rumah yang dipergunakan itu memang tidak berada di padukuhan Klajor itu sendiri, tetapi sedikit di alasnya, di balik sebuah gumu kecil, gurnuk kecil yang ditumbuhi beberapa batang pohon randu alas dan cangkring. Ya, yang ada mata airnya. Ya, Agung Sedayu menarik nafas. Tempat itu memang agak tersembunyi. Tetapi bahwa kisah Balintang membuat sarangnya di tempat itu adalah pilihan tempat yang sangat tepat. Seperti di Prambanan, maka Agung Sedayu telah melepas Nyiduani dan Empuy Sanata untuk pergi ke sarang kisah Balintang. Di kegelapan sisa malam, maka Duwani dan Empuy Sanata pun telah menempuh ujung perjalanannya. Jalan memang agak sulit. Batu-batu padas yang runcing dan tanah yang miring. Namun Nyidwani sudah beberapa kali pergi ke tempat itu bersama Kisabalintang dan Empu Sanata. Perjalanan mereka terhenti, ketika dua orang pengawas dengan tiba-tiba telah meloncat menghentikan mereka. Namun Nyidwani pun telah membentak mereka, apakah kalian sudah menjadi buta? Oh, Nyidwani, desis salah seorang dari mereka. Nyidwani tidak menyaut. Tetapi kudanya pun berjalan terus. Demikianlah, beberapa saat kemudian, mereka mendekati sebuah lingkungan yang dipagari rapat dengan bambu utuh yang berjajar rapat lingkungan yang tidak terlalu luas. Sejenak kemudian, maka kuda Nyidwani dan Empu Sanata pun telah bergerak memasuki regol yang dijaga oleh beberapa orang bersenjata. Namun ketika orang-orang yang bertugas itu melihat Nyi dan Empuisanata, Sanata, maka mereka pun segera mempersilahkan keduanya masuk. Sambil menyeberang halaman, Nyi dan ayahnya pun telah mematangkan sikap yang akan mereka ambil menghadapi Ki Sabalintang. Keduanya pun kemudian meloncat turun ke halaman. Menyerahkan kuda mereka kepada seorang petugas yang sengaja datang menyongsong mereka di mana kisah balintang berkata nyidwani kepada seorang yang dengan tergesa-gesa turun dari tangga pendapa. Ada di dalam, nyi jawab orang itu, apakah aku harus memberitahukan kepada kisah balintang? Atau nyidwani langsung saja masuk ke ruang dalam? Siapa yang ada di ruang dalam? Ada beberapa orang. Tanda petik. Laki-laki atau perempuan. Orang itu menjadi haran. Dengan kerut di dahi ia pun menjawab tentu laki-lakinya. Bukankah di sini, di tempat yang bersifat sementara ini tidak ada perempuan? Aku sudah mengerti, Dungu. Tetapi bukankah di sini sekarang ada seorang perempuan, Nyidwani mencoba memancing. Jawab orang itu membuat jantung Nyidwani bagaikan membara. Katanya oh, maksud Nyidwani gadis cantik dari menoreh, tetapi Nyi Duani berusaha menahan gejolak di dadanya. Bahkan ia pun tersenyum sambil bertanya, jadi gadis itu cantik? Cantik sekali, Nyi.